Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan nikmat hidayah untuk datang ke majlis ilmu, untuk kita sama-sama mendengar kalamullah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Program malam ni yang sebenarnya dirancang untuk 2 minggu yang lalu, tetapi qadarullah wa masya'a fa'al, pada 2 minggu lepas saya tak berapa sihat dan dimasukkan ke ward lah sebab disyaki denggi dan sebagainya. Tapi alhamdulillah malam ni kita dapat teruskan dengan apa yang kita rancang untuk kita membincangkan satu topik yang baru-baru ni panas seketika, iaitu berkaitan dengan satu modul ataupun benda yang popular dalam seminar-seminar motivasi, seminar-seminar bisnes dan sebagainya. Antara salah satu benda yang diajar ialah feeling is prayer. Satu perkara yang kita kena faham, feeling is prayer ni, ada orang kata dia asal daripada Kristian dan sebagainya, tetapi kalau kita teliti hakikat sebenar feeling is prayer, asal usul dia bukanlah berasaskan satu konsep ketuhanan. Bukan konsep ketuhanan. Dia berasal daripada satu kepercayaan bahawa universal atau alam semesta ini akan memberikan tindak balas ataupun respon atau reaksi kepada apa yang kita fikir, apa yang kita cakap, apa yang kita buat. Kadang-kadang saya terfikir, adakah benda ni ada kaitan dengan fahaman ataupun kepercayaan animism yang menjadi anutan kadang-kadang orang asli dan sebagainya. Tapi saya tak pasti. Cuma benda ni dia adalah satu kepercayaan yang sangat lama, kepercayaan kuno. Jadi sebab itu kalau kita lihat di negara barat misalnya, orang-orang Kristian sendiri mereka menentang benda ni. Sebab bila kita sebut benda tu, dia bukan satu konsep yang berdasarkan konsep ketuhanan, maka agama-agama lain pun akan menentang. Dia ada kaitan dengan law of attraction, yang mana mereka kata kalau dia macam, sebab tu kalau kita lihat dalam seminar-seminar bisnes motivasi popular dengan perkataan apa tu, positive vibrate, getaran positif. Sebab tu di kalangan orang-orang bisnes popular, kita kena duduk dalam circle yang positif. Sebab dia kata kalau kita duduk dalam circle yang negatif, nanti kita akan terkena negatif. Dari satu sudut benda tu betul. Tetapi mereka percaya bahawa misalnya dia kata apa yang kita kata, dunia ni ada getaran atau frekuensi. Jadi bila kita menyebutkan perkataan yang buruk ataupun kita berfikir tentang yang buruk, kita menghasilkan satu frekuensi negatif yang akan menarik frekuensi negatif yang lain juga. Sebab kan kalau misalnya dalam bunyi, kenapa ada sebahagian bunyi binatang kita tak boleh dengar? Ataupun misalnya ikan dekat laut, ikan paus dan sebagainya, mereka boleh dengar bunyi haiwan semisal mereka, tapi kita tak dengar sebab frekuensi yang sama. Jadi mereka gunakan benda-benda teori fizik ni sebagainya, mereka katakan bahawa apa yang manusia fikir dia akan menghasilkan frekuensi, dia akan menarik frekuensi yang sama. Law of attraction, benda tu ada kaitan. Apa yang kita cakap benda buruk, memang kita disuruh cakap benda-benda baik. Tapi mereka kata apa yang kita cakap tu akan menarik frekuensi yang sama. Dia macam konsep radio lah kan, frekuensi dia. Bila dapat frekuensi yang sama, baru kita dapat siaran. Jadi macam tu. Dan benda tu, mereka cuba katakan ia sebagai satu sains. Tetapi kalau kita tanya orang yang dalam bidang fizik dan sebagainya, mereka kata benda tu tak ada kaitan langsung.
Misalnya, sebab bagi mereka ada frekuensi yang baik dan jahat. Mereka menggunakan hujah sebab dalam bidang sains pun ada charge positif, negatif dan sebagainya. Tapi kalau kita tanya orang sains, dia kata benda tu tak ada kaitan baik dan buruk. Charge negatif, positif tu diberikan nama macam tu untuk mudah kita bezakan saja. Dan benda tu pada hakikatnya tak ada kaitan dengan Kristian dan sebagainya. Tetapi dibawa masuk oleh beramai motivator dan sebagainya. Dan bila sampai ke bumi orang Islam, benda ni bukan kat Malaysia saja, dekat Indonesia, dekat tanah Arab pun merebak perkara-perkara ni. Mereka cuba islamisasikan perkara tersebut. Kita dah sebut tadi konsep asal dia adalah alam semesta akan memberikan respon kepada apa yang kita fikir, kita cakap dan sebagainya. Mereka islamisasikan bahawa Allah akan mengabulkan apa yang kita fikir, apa yang kita cakap, apa yang kita buat. Diubah sikit je. Alam semesta tu ditukar kepada Allah. Mereka rasa dengan macam tu boleh jauhkan daripada syirik lah. Sebab kalau ikut konsep asal tu macam alam semesta tu yang memberikan kepada kita. Jadi ditukar kepada perkataan Allah. Nampak macam okey lah kan? Tak syirik. Tapi isu dia bukan macam tu. Bila satu perkara yang asas dia memang dah tak betul, yang menyatakan alam semesta yang akan bagi respon, kita nak islamisasikan dengan semudah-mudah tukar alam semesta universal tu kepada God, kepada Allah. Tak semudah itu. Sebab bila akar dah rosak, nanti kesan dia akan rosak juga. Dan di situlah kita akan lihat nanti bagaimana penyelewengan maksud doa, ibadah. Doa tu satu ibadah yang mulia, mereka gunakan sampai akhirnya konsep doa dalam Islam tu berubah. Sampai itu yang popular. Kadang-kadang sebahagian ustaz, saya baru semak tadi, adalah sebahagian ustaz yang popular dalam masyarakat kita pun mempopularkan perkara tersebut. Mereka pun menyebarkan law of attraction ni dengan dalil-dalil yang mereka gunakan. Nanti kita akan bacakan selepas ni dalil-dalil yang dibawa maksud jauh daripada apa yang dimaksudkan dengan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cuma sebelum kita nak masuk kepada berkaitan feeling is prayer ni, kita akan tengok beberapa dalil yang mereka guna. Cuma elok untuk kita faham dulu bahawa konsep doa dalam Islam. Sebab kita tak naklah kita kenal benda-benda yang tak betul, tapi benda yang betul kita tak faham. Jadi kita berkenalan dulu dengan konsep asal doa berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat dalam surah Ghafir ayat yang ke-60, kata Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innalladhina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah menyatakan Allah berkata, ud'uni, ia satu arahan daripada Allah, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, astajib lakum, nescaya aku akan menjawab doa kalian. Jadi Allah suruh kita berdoa dan Allah menyatakan bahawa Allah akan memustajabkan doa kita. Cuma nanti lepas ini kita akan lihat apakah maksud doa mustajab. Sebab salah faham tentang maksud doa mustajab akan menyebabkan salah sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyangka Allah tidak menerima doa kita. Sedangkan kita yang salah faham tentang maksud doa mustajab. Jadi kata Allah, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, aku akan menjawab doa kalian. Kemudian kata Allah, sesungguhnya innallazina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong daripada beribadah kepadaku. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut sesungguhnya orang yang sombong daripada beribadah kepadaku. Para ulama menyatakan bahawa ibadah dalam ayat ini merujuk kepada doa. Sebab awal ayat tadi Allah sebut, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan mustajabkan doa kamu, jawab doa kamu. Jadi sesungguhnya orang yang sombong daripada beribadah kepadaku, maksudnya orang yang sombong daripada berdoa kepadaku, orang yang enggan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka itu akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan yang hina.
Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW kata doa itu ibadah. Hakikatnya ibadah bukan sekadar doa, tetapi kenapa dikhususkan doa dengan perkataan doa itu ibadah, menunjukkan kemuliaan ibadah doa tersebut. Dan para ulama membahagikan doa kepada dua. Doa ibadah, dia pada istilah saja, hakikatnya kesemua itu ibadah. Doa ibadah, doa permintaan. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadus Salihin, dia menyatakan doa permintaan, doa kita sebut doa ibadah dulu. Doa ibadah ni apa? Sebab hakikatnya semua doa itu ibadah. Tetapi dia kata ada satu doa yang khas. Doa ibadah maksudnya apabila seseorang dia melakukan ketaatan kepada Allah. Misalnya seseorang tu solat, puasa, dia bersedekah. Walaupun dia tak ucap, tetapi jika kita tanya kepada dia, kenapa kau puasa, kenapa kau solat, kenapa kau sedekah, dia akan kata, aku nak pahala, aku nak jauhkan diri daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang melakukan ketaatan kepada Allah dengan anggota tangan dia, dengan mulut dia berzikir pada Allah, walaupun ketika itu dia tak minta apa-apa daripada Allah, dia tak ucap pun, ya Allah bagi aku pahala dan sebagainya, tetapi perbuatan dia itu merupakan satu doa kepada Allah untuk mendapatkan syurga Allah, keredaan Allah. Jadi perkataan yang selalu popular orang katakan apa yang kita buat itu doa, boleh difahami dengan cara yang betul dengan cara macam ni. Maksudnya orang tu buat sesuatu dengan harapan dia nak dapatkan sesuatu daripada Allah. Dia solat nak masuk syurga. Jadi ketika dia solat itu, walaupun dia tak ucap, ya Allah masukkan aku dalam syurga, maksudnya dia sedang berdoa untuk Allah masukkan dia dalam syurga. Tetapi tak bolehlah kita pergi umumkan sampai semua perbuatan itu dianggap sebagai doa. Ada perbuatan-perbuatan yang harus sahaja. Kita makan, minum, bangun, tidur. Takkan semua itu dianggap sebagai doa. Jadi perkataan yang nampak betul, semua perbuatan itu doa, tapi kena diletakkan apa benda perbuatan yang boleh dianggap doa tu. Mesti disertai dengan niat kita nak harapkan apa daripada Allah dengan perbuatan tu. Kebanyakan perbuatan yang mubah, kita tak harap apa-apa. Kita bangun tidur, kita tak fikir apa-apa. Jadi macam mana kita nak kata bangun tidur tu doa juga, kalau kita guna formula yang mereka kata bahawa setiap perbuatan tu doa. Jadi itu dah merosakkan pula konsep doa. Sebab doa tu permintaan. Maksudnya mesti kita lakukan sesuatu dalam keadaan kita meminta atau mengharap daripada Allah. Kita bangun tidur, kita tak harapkan apa-apa daripada Allah. Sebab itu benda tabii. Kita bangun pun, kadang-kadang kita tak kawal pun perbuatan tersebut. Jadi itu doa ibadah. Jadi semua benda yang kita buat, kita harapkan keredaan Allah. Kita, hatta kalau kita buat baik kat ibu bapa kita pun, kita tak doa. Jaranglah orang buat baik kat ibu bapa, dia kata, ya Allah, dengan perbuatan buat baik pada ibu bapa ni masuk ke syurga. Mungkin kita tak ucap benda tu, tetapi perbuatan kita buat baik kepada ibu bapa tersebut merupakan satu doa kepada Allah, meminta kita untuk dapatkan ganjaran orang yang buat baik pada ibu bapa. Jadi itu doa, doa ibadah. Doa permintaan pula ialah doa yang biasa kita ucapkan, ya Allah, kita minta pada Allah apa hajat kita, permintaan kita, maka itu doa permintaan. Jadi para ulama bahagikan doa kepada dua, tetapi walaupun begitu hakikatnya kesemua bentuk doa itu, doa ibadah tadi dan doa permintaan tadi, kesemuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186 kata Allah Subhanahu Wa Taala, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka jawablah, aku dekat. Apa maksud Allah itu dekat? Allah di atas arasy. Allah fis sama. Tapi apa maksud Allah itu dekat? Allah terangkan, ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku menjawab doa seseorang yang berdoa apabila dia berdoa. Walaupun kita tak nampak Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah tinggi di atas langitnya, tetapi Allah itu dekat. Buktinya apa? Allah menjawab doa orang-orang yang berdoa pada dia. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, falyastajibuli. Maka hendaklah manusia, kamu semua menyahut perintahku
wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman denganku, la'allahum yarshudun, semoga mereka mendapat petunjuk ke dalam kebenaran. Dan ada banyak, sangat banyak ayat dalam Al-Quran berkaitan doa. Kita lihat pula beberapa hadis. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam Al-Adab Al-Mufrad, Nabi SAW bersabda, "Man lam yas'aluhu yaghdab 'alaih." Sesiapa yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah murka kepada dia. Tuan-tuan, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia sangat unik. Dia tak sama. Memang walillahi mathalul a'la. Bagi Allah tu perbandingan yang tinggi, takkan sama Allah dengan makhluk. Dan hatta dalam hubungan kita dengan Allah dalam konsep doa sekalipun. Dengan manusia, kalau kita sering meminta kepada manusia, manusia tak suka. Sebaik mana pun orang, pemurah mana pun dia, kalaulah hari ni kita duk pinjam duit dia, esok nak pinjam duit lagi, lusa nak pinjam lagi. Hari pertama mungkin dia bagi, kedua dia bagi. Kalau dah sampai setiap hari asyik nak pinjam duit, dia timbul juga rasa orang ni asyik nak pinjam duit aku, nak hutang aku je. Asyik minta tolong orang. Hari ni minta tolong orang, esok minta tolong. Sebaik-baik manusia pun akan rasa fed up. Bahkan kita memang tak digalakkan untuk meminta-minta kepada manusia, kecuali memang kita memerlukan. Tetapi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala berbeza. Allah Subhanahu Wa Taala lagi kita minta ke Allah Subhanahu Wa Taala, lagi Allah sayang kat kita. Kalau kita tak nak berdoa pada Allah, enggan berdoa kepada Allah, Allah murka kat kita. Ini keunikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keunikan lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama menyatakan kita dalam kita beribadah kepada Allah mesti ada tiga perasaan. Kalau orang nak kata feeling is prayer, ha, ni tiga perasaan ni yang prayer. Kita kena ada perasaan harap. Kita kena ada perasaan takut. Kita kena ada perasaan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Fiqhul Adiyah wal Azkar, seorang siapa nama ulama Saudi yang tulis ni, dia kata tiga konsep ini, iaitu perasaan takut, cinta dan harap ini, yang mesti ada dalam satu ibadah. Dalam doa kita mesti ada perkara tersebut. Ia wujud dalam surah Al-Fatihah. Apa bukti dia? Kita mulakan surah Al-Fatihah dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita kata segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Apabila kita puji Allah Subhanahu Wa Taala, itu melambangkan cinta kita kepada Allah. Kemudian kita sebut pula Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan harapan. Kita tahu kita ada Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang sangat luas rahmat dia. Jadi Ar-Rahmanir Rahim menunjukkan kita mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Itu menunjukkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu sebahagian ulama menyatakan bahawa surah Al-Fatihah mengajar kita adab berdoa kepada Allah. Tiga ayat tadi mengajar feeling atau perasaan yang mesti ada dalam diri kita ketika beribadah kepada Allah. Kita mesti ada perasaan cinta, kita mesti ada perasaan mengharap, kita mesti ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya kata perasaan ini perasaan yang unik? Kerana ketiga-tiga perasaan ini mustahil wujud dalam hubungan kita dengan manusia. Sebab ada dua perasaan yang saling bercanggah antara satu sama lain. Al-khauf wal-raja, takut dan harap. Al-khauf wal-mahabbah, takut dan cinta. Manusia, kalau kita takut kat dia, kita tak sayang kat dia. Makin kita takut kat seseorang, makin kurang rasa sayang kita kat dia. Makin kita takut kat seseorang, makin kuranglah kita mengharap kat dia. Macam baru-baru ni saya kuliah dengan golongan asnaf, saya tanya, saya terangkan pasal surah Fatihah, saya tanya suruh makcik tu, makcik kalau seseorang tu makcik takut kat dia, makcik rasa makcik akan mengharap ke kat dia, sayang ke dia? Tak ada, makin menyampah adalah kat dia. Kan, itu hubungan kita dengan manusia. Kita takut dengan dia, kita tak sayang dia, kita tak harap apa-apa kat dia, kita takut je.
kita cuma nak berlindung daripada kejahatan dia je. Tetapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala bergabung tiga perasaan ini pada satu-satu masa. Bahkan para ulama menyatakan itulah perkara yang mesti ada dalam ibadah seseorang. Dia mesti ada cinta, dia mesti ada harap, dia mesti takut. Bahkan sebahagian ulama menyatakan perasaan takut dan harap ini dia umpama sayap, dua sayap seekor burung. Kalau hilang salah satu sayap ini, maka burung itu tak boleh terbang. Begitu jugalah seorang mukmin, seorang manusia bila hilang perasaan takut, dia hanya banyak mengharap dan cinta kepada Allah sahaja, tak ada perasaan takut, maka dia akan tertipu dengan rahmat Allah. Dia akan kata, Allah rahmat luas, Allah maha pengampun, tak apa buat maksiat, Allah maha pengampun, rahmat luas Allah. Kalau kita dengan rahmat Allah, kita boleh masuk syurga walaupun timbangan kejahatan kita lagi berat daripada kebaikan. Sebab apa? Sebab dia tidak ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia akan jadi seperti seekor burung yang tak boleh terbang. Dia tak boleh meneruskan kehidupan dia untuk menuju ke syurga kerana dia hilang perasaan takut itu. Dan begitu juga kalau seseorang tu dia hanya ada perasaan takut, dia tak ada perasaan cinta, tak ada perasaan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia seperti seekor burung yang hilang sebelah sayap juga. Sebab apa? Manusia yang hanya ada perasaan takut kepada Allah tanpa perasaan harap dan cinta, dia akan berputus asa daripada rahmat Allah. Bila dia berdosa, dia akan rasa bahawa Allah tak akan ampuni dosa dia. Bila dia berdosa, dia buat dosa, dia akan rasa bahawa diri dia tak layak untuk beribadah kepada Allah. Jadi orang macam ni, bila dia berputus asa, maka dia akan buat apa? Dia akan putuskan untuk teruskan maksiat. Sebab dia kata, aku rasa Allah tak akan terima taubat aku. Sebab dia hanya ada perasaan takut dan dia tidak ada perasaan mengharap dan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu orang-orang beriman berkumpul pada dirinya tiga perasaan ini, dan tiga perasaan ini para ulama menyatakan dia adalah rukun hati manusia apabila beribadah kepada Allah. Ibadah mesti terbina dengan tiga perasaan ini. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsirnya menukilkan sebuah syair yang berbunyi, la tatlubanna bunayya adam hajatan, jangan kamu minta, sesekali minta daripada anak Adam sebarang hajat. Wasalil ladzi abwabuhu la tughlaq, mintalah kepada yang pintu-pintunya tidak pernah tertutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'ala, Allah itu murka apabila engkau meninggalkan daripada meminta kepadanya. Wa bunayya adam hina yus'alu yaghdab, sedangkan anak Adam pula apabila mereka diminta, mereka akan marah. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pintu rahmatnya tidak pernah tertutup kepada manusia. Jadi kita nak masuk kepada adab yang adab berdoa. Dan adab ini jugalah yang digunakan oleh orang-orang yang mengajar feeling is prayer, iaitu husnuzan billah, bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak baca beberapa dalil berkaitan bersangka baik dengan Allah, dan kita nak lihat kefahaman yang sebenar tentang bersangka baik dengan Allah. Ada orang kata kalau kita rasa sedih, kecewa, itu menunjukkan kita bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So seperti kita kata tadi, kepercayaan mereka bahawa perasaan itu akan menarik, perasaan itu menghasilkan frekuensi dan akan menarik frekuensi yang sama. Jadi bila kita kecewa, kita sedih, maka kita akan dapat apa yang kita kecewakan itu. Kita akan dapat apa yang kita sedihkan itu. Dan mereka gunakan hadis-hadis berkaitan bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita kata tak betul feeling spray, dia kata jadi salah ke bersangka baik dengan Allah? Kita kata tak salah sangka baik dengan Allah, tapi kefahaman kamu tentang bersangka baik dengan Allah tu yang tak betul. Sehingga nak menjadikan manusia seperti robot, tak boleh ada perasaan sedih, tak boleh ada perasaan kecewa. Bahkan kefahaman mereka yang mereka katakan nak menimbulkan perasaan positif sentiasa, sebenarnya akan merosakkan orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan masalah psikologi, depression dan sebagainya. Kan ada orang yang dia sentiasa berfikir tentang benda-benda negatif. Dia fikir buruk sentiasa.
Bayangkan orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan masalah psikologi begini, masalah emosi begini. Mereka sentiasa rasa diri mereka bersalah, sentiasa fikir yang bukan-bukan. Bukankah kita akan seolah-olah kita menyatakan kepada dia bahawa setiap hari dia minta kepada Allah benda-benda buruk? Sebab kita katakan feeling is prayer. Apa yang mereka fikir, apa yang mereka rasa itu doa. Jadi adakah mereka ini orang yang dilanda depression, kemurungan dan sebagainya ini akan menjadi bertambah baik atau mereka akhirnya pada penghujungnya mereka akan lebih menyalahkan diri mereka sendiri? Mereka misalnya mereka diuji dengan sentiasa berfikir benda negatif. Tiba-tiba berlaku sesuatu yang buruk kepada diri mereka. Berlaku sesuatu yang buruk kepada ahli keluarga mereka. Bukankah itu akan menyebabkan mereka akan menyalahkan diri mereka dengan menyatakan bahawa musibah yang menimpa keluarga dia, musibah yang menimpa diri dia adalah disebabkan fikiran negatif yang ada dalam diri dia. Dia akan berterusan menyalahkan diri mereka. Adakah ini yang Allah mahukan? Mereka kata feeling is prayer adalah mengajar manusia untuk bersangka baik dengan Allah. Hakikatnya mereka mengajar manusia bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah Allah tak tahu nak bezakan perasaan dengan doa. Bagaimana Allah yang Maha Adil, rahmat yang luas, tiba-tiba Allah pergi memakbulkan apa yang ada dalam hati manusia yang mereka tak boleh kawal. Orang yang dilanda dengan masalah psikologi ni, berfikir benda negatif, tiba-tiba kita katakan Allah makbulkan apa yang ada dalam hati dia, apa yang dia rasa. Itukah Allah yang kita belajar selama ni dalam Asma'ul Husna? Kita kenal Allah rahmat yang luas, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itukah Tuhan yang rahmat yang luas yang pergi memakbulkan apa yang ada dalam hati dan bukan apa yang orang minta? Jadi mereka, sebab itu saya katakan mereka secara tak langsung telah merosakkan satu aspek ketuhanan. Bagaimana kita percaya pada Allah? Kita percaya Allah tu Maha Adil, rahmat yang luas, tetapi dengan kefahaman feeling is prayer, kita sebenarnya sedang menisbahkan sikap zalim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adil apa kalau memakbulkan benda yang ada dalam hati manusia sedangkan manusia tak dapat kawal hati dia? Adakah itu Allah yang rahmat dia luas? Mereka sering menggunakan hadis ini, hadis qudsi yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, innallaha yaqul ana inda zanni abdi bi. Aku sesungguhnya aku, kata Allah, aku berada pada persangkaan hamba-ku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza da'ani. Aku bersamanya tatkala dia berdoa kepadaku. Mereka gunakan hadis ini untuk menyatakan, tengok, Allah berada pada persangkaan hamba dia kepada dia. Jadi kalau fikir-fikir buruk, itu yang kita dapat. Satu hadis yang sepatutnya membuka pintu harapan kepada manusia, menyebabkan manusia yang dilanda masalah musibah akan rasa Allah akan bantu dia. Tiba-tiba kita gunakan hadis ini untuk menyatakan bahawa kalau seseorang itu berfikir negatif, maka fikiran itu akan dikira sebagai doa dan Allah akan mustajabkan doa tersebut. Allah akan mustajabkan apa yang terfikir dalam kepala otak kita, apa yang terlintas dalam hati kita dan bukan apa yang kita ucapkan. Nanti saya akan kongsikan bukti bagaimana mereka praktis perkara ini sampai seseorang yang dilanda musibah takut nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia macam rasa mungkin Allah tak akan makbulkan doa dia. Mungkin musibah ni akan berterusan. Jadi dia tak nak doa kepada Allah sebab dia kata kalau dia berdoa nanti Allah akan makbulkan apa yang ada dalam hati dia. Bagaimana kefahaman ini menjauhkan manusia daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Menyebabkan manusia takut pada Allah untuk berdoa. Sepatutnya kita galakkan manusia untuk berdoa. Manusia yang berfikiran negatif, depression, kemurungan, mereka ni perlu dibawa untuk mereka doa pada Allah. Tetapi kefahaman feeling is prayer akan menyebabkan mereka takut untuk berdoa. Walaupun mereka nafikan, tetapi bukti-bukti testimoni mereka sendiri, perkataan mereka sendiri menunjukkan itulah kefahaman mereka tentang bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah maksud kita bersangka baik dengan Allah? Khususnya dalam konsep doa. Maksud bersangka baik dengan Allah iaitu kita meyakini bahawa Allah akan menerima doa kita.
Cuma itu bukan bermaksud kalau kita diuji dengan perasaan negatif, kadang-kadang kita terlintas dalam hati kita, doa kita ni mustajab ke tidak? Bukan bermaksud tak payah doa. Kita bagi contoh yang paling mudah. Khusyuk adalah perkara yang penting dalam solat. Tetapi adakah bermaksud kalau seseorang tu tak dapat perasaan khusyuk itu, maka dia perlu tinggalkan solat? Begitu jugalah, bersangka baik dengan Allah adalah satu aspek penting dalam doa. Merupakan salah satu sebab doa mustajab. Tetapi kalau seseorang itu diuji dengan perasaan negatif kepada negatif, termasuk dia merasakan seolah doa dia tak mustajab, adakah kita perlu larang dia daripada berdoa? Adakah dia perlu berhenti berdoa? Itu merupakan talbis iblis pada dia. Biarlah apa pun perasaan yang ada dalam hati dia, mintalah ke Allah, sebab Allah Al-Hakim. Allah tahu beza mana satu perasaan dan mana satu permintaan. Allah bukan zalim. Jadi kita memang disuruh bersangka baik dengan Allah, meyakini bahawa doa kita akan diterima oleh Allah. Tetapi bukan bermaksud kalau timbul perasaan negatif, kita terfikir doa kita tak mustajab, kita perlu berhenti berdoa. Bahkan pada ketika itu kita perlu lebih banyak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita layan perasaan tersebut, maka kita akan jauh daripada Allah. Kita akan akhirnya meninggalkan doa kepada Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada orang-orang yang meninggalkan doa kepada dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi SAW bersabda bahawa berkaitan dengan orang-orang yang tergesa dalam berdoa. Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Akan dimustajabkan, dijawab doa seseorang daripada kamu selagi mana dia tidak tergesa-gesa. Apakah maksud seseorang itu tergesa-gesa dalam berdoa? Yaqul, orang itu berkata, da'autu falam yustajabli. Aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah, doa tu tidak dimakbulkan. Allah tak terima doa tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi antara adab berdoa, kita jangan sesekali mudah-mudah menyatakan dah bertahun-tahun doa ke Allah, tapi Allah tak terima doa kita. Misalnya seseorang yang diuji dengan penyakit, setiap hari berdoa kepada Allah supaya Allah hilangkan penyakit dia, tetapi tak hilang. Lalu dia kata, aku dah bertahun doa, tetapi Allah, penyakit aku tak hilang, Allah tak terima doa aku. Ini adalah perkataan manusia yang tergesa-gesa. Ini adalah perkataan manusia yang bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab mereka tak faham konsep doa mustajab. Dan inilah perkataan yang kita boleh temui daripada orang-orang yang mengamalkan feeling is prayer. Saya kumpulkan perkataan-perkataan mereka. Antara perkataan yang mereka akan sebut, mereka kata sejak mereka praktiskan feeling is prayer ni, doa mereka mustajab. Sebab apa? Mereka dapat apa yang mereka nak. Alhamdulillah, kita pun gembiralah mereka dapat apa mereka nak. Tetapi ayat mereka ialah, selama ni bertahun-tahun berdoa, tak makbul pun ayat tu. Sepatutnya bila dah dapat apa yang kita nak, kita syukur pada Allah. Tiba-tiba kita dah dapat apa yang kita nak, kita kata bertahun-tahun sebelumnya aku doa tak dapat pun, Allah tak terima, Allah tak makbul pun doa kita. Hari yang sepatutnya kita bersyukur dengan Allah mengurniakan apa yang kita minta, kita menzahirkan pula sangka buruk kepada Allah dengan menyatakan doa-doa sebelum ni Allah tak terima. Kenapa mereka cakap macam tu? Sebab mereka tak faham tentang konsep doa. Kita kena faham, berdoa ini adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu banyak dalil menyuruh kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan merendah diri. Saya tak ingat ayat Quran tersebut yang bunyi, yang maksud mintalah pada, yang menyuruh kita berdoa dalam keadaan merendah diri dan suara kita perlahan. Ayat apa saya tak ingat. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khifatan. Saya tak ingat ayat tersebut.
Tapi arahan Allah untuk kita meminta kepada Allah dengan merendah diri. Apabila kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan merendah diri, dia seolah-olah kita sedang mengemis kepada Allah. Kita bukan tengah bagi arahan kepada Allah. Masalah kita ialah kita doa pada Allah, dan bagi kita bukti Allah mustajabkan doa kita ialah kita dapat exactly 100% sama macam yang kita minta. Misalnya kita nak jadi kaya, Allah bagi kaya. Kita nak kereta besar, Allah bagi kereta besar. Kita nak kahwin dengan si fulan, Allah bagi si fulan kat kita. Itulah bukti doa mustajab. Kita lupa kita sedang meminta kepada Allah. Kita bukan bagi arahan. Arahan, ya. Minta A, dapat A. Allah suruh kita solat subuh 2 rakaat. Kena solat subuh 2 rakaat. Tak boleh kurang, tak boleh tambah. Tetapi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bukan bagi arahan. Sebab itu kita disuruh berdoa dengan penuh merendah diri. Berdoa, kita minta apa yang kita hajatkan, tetapi kita merendah diri kepada Allah bahawa Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Itulah yang kita baca dalam doa istikharah. Kan? Kita minta tapi kita sebut. Kalau ada benda yang lebih baik, kalau benda yang kita minta tak elok, palingkan daripada tersebut. Sebab doa perlu dengan sifat tunduk merendah diri pada Allah. Masalah sekarang ialah apabila berlaku salah faham konsep doa mustajab, doa mustajab mesti dapat apa yang dia nak, maka itulah yang menyebabkan fahaman-fahaman Steve feeling is prayer ini merebak. Sebab mereka memang mengajar bahawa apa yang kita fikir, itu yang kita dapat. Apa yang kita cakap, itu yang kita dapat. Apa yang kita minta, itu yang kita dapat. Bila dibawa masuk ke dalam konsep doa, mereka cuba islamisasikan fahaman tersebut. Itu yang jadi macam tu. Doa mustajab tu, minta A, dapat A. Hilang konsep tunduk dan merendah diri. Seolah-olah kita bagi arahan pula ke Allah. Aku nak ni, mesti dapat ni. Itu bukan lambang orang merendah diri pada Allah. Tak payah sebut dengan Allah. Kita kalau dengan orang, seorang pengemis minta dekat orang. Dia minta duit. Misalnya dia nak minta RM5. Tiba orang tu bagi RM1 kat dia. Dia ada hak ke nak marah? Tak. Sebab dia mengemis. Dia mengemis. Orang tu ada hak nak bagi apa yang dia nak bagi. Walillahi mathalul a'la. Dengan Allah, kalau dengan manusia pun, kalau kita meminta, kita tak berhak untuk marah ataupun menyatakan, tengok dia ni kedekut, aku minta RM5 dia bagi RM1 je. Dengan manusia pun kita boleh cakap macam tu. Ini kan pula dengan Allah. Jadi apa konsep doa mustajab sebenarnya? Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjawab doa kita? Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslim yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim." Tidak ada seorang muslim, tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa yang mana isi kandungan doa itu tidak mengandungi dosa, dan tidak juga mengandungi permintaan untuk memutuskan silaturahim. Illa a'tahu Allahu biha ihda thalas. Tak ada seorang muslim pun yang berdoa yang mana isi kandungan doa dia baik, tak ada dosa, tak ada putus silaturahim, tak ada permusuhan, melainkan Allah akan pasti memberikan kepadanya ihda thalas, salah satu daripada 3 perkara ini. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Sama ada akan disegerakan jawapan kepada doanya. Dia dapat apa yang dia nak di dunia ini. Wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah. Ataupun ditangguhkan jawapan itu di pada hari kiamat. Dia minta nak kaya di dunia. Allah tak bagi kaya kat dia di dunia. Tetapi Allah bagi rahmat yang luas di hari kiamat. Allah naikkan darjat dia di syurga. Allah selamatkan dia daripada api neraka. Wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mithlaha. Ataupun
akan dihilangkan atau dialihkan keburukan yang semisal dengannya. Para sahabat berkatanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu idzan nukthir, kalau macam tu kami banyakkan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akthar. Kamu banyakkan doa pada Allah, pemberian Allah lagi banyak. Maksudnya banyaklah doa, jangan risau. Kalau dalam hadis kudsi yang lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kalaulah semua manusia dan jin daripada awal dan akhir semua berkumpul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tak mengurangkan pun apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Jadi sebab tu Nabi SAW kata Allahu akthar. Kamu banyakkan doa, Allah punya pemberian lagi banyak. Jadi jawapan Allah kepada doa kita ada tiga cara. Dan kita hakikatnya tak tahu pun bagaimana Allah menjawab doa kita. Berapa banyak perkara yang berlaku dalam kehidupan kita, kita tak pernah minta pun ke Allah Subhanahu wa taala. Oksigen. Benda paling penting dalam kehidupan kita, oksigen. Ada siapa pernah doa, ya Allah bagi aku oksigen? Tak pernah Allah bagi. Pernah tak kita satu hari kita memandu di jalan raya, kalau kita tercepat sesaat je masuk lorong sebelah, kita accident. Siapa yang tangguhkan kita masuk kat lorong sebelah tu sesaat tu? Kadang-kadang kita memandu tiba, kereta sebelah kanan kita punya laju. Kita memang dah nak masuk dah ke lorong tu. Tapi kita lewat beberapa saat je. Tak pernah ke kita terfikir itulah jawapan Allah kepada doa-doa kita sebelum ni? Kita tak pernah minta pun kepada Allah, ya Allah jangan bagi aku accident. Kita tak minta. Kebanyakan kita tak pernah minta. Tapi Allah selamatkan kita. Boleh jadi itu adalah hasil doa-doa kita sebelum ni. Kita minta benda-benda lain tapi Allah bagi benda lain. Jadi bagaimana kita dengan selambanya bercakap? Ni yang saya quote daripada orang-orang yang belajar feeling prayer. Dia kata rupanya selama ni cara berdoa kita salah. Sebab tu Allah tak mustajab doa kita. Dan hari ni kita dah belajar doa yang betul. Tengok baru doa hari ni tu esok dapat. Selamba dia cakap macam tu. Menyatakan doa-doa sebelum ni Allah tak terima. Mereka kata nak ajar manusia bersangka baik dengan Allah. Tetapi hakikatnya mereka bersangka buruk kepada Allah dengan doa-doa yang bertahun-tahun mereka berdoa kepada Allah. Lupa nikmat 24 jam yang Allah bagi. Yang banyak nikmat tersebut kita tak pernah minta pun. Lupa berapa banyak musibah yang Allah alihkan daripada diri kita. Yang kita tak pernah minta pun Allah alihkan musibah tersebut. Tetapi Allah halang musibah tersebut daripada berlaku pada diri kita. Jadi itu maksud bersangka baik dengan Allah, iaitu kita yakin Allah akan mustajabkan doa kita. Dan bagaimana nak bersangka baik, kena faham doa mustajab tu apa. Bila kita salah faham konsep doa mustajab, maka hasilnya kita sangka buruk dengan Allah. Dan akhirnya dia akan membawa pada natijah yang paling teruk, iaitu kita merasakan seolah-olah Allah memungkiri janjinya. Sedangkan tadi kan Allah dah kata, berdoalah padaku, aku akan jawab. Apabila hambaku bertanya tentang diriku, katalah aku dekat. Aku jawab doa seseorang yang berdoa. Bila kita tak faham konsep doa mustajab, maka dia akan membawa natijah kepada bersangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi cara berdoa yang kita boleh lakukan untuk menguatkan doa kita? Para ulama menyatakan bukan bermaksud kita kena memenuhi semua adab etika berdoa ini untuk doa kita mustajab, tak. Cuma doa ini, kata Al-Imam Nuqayyim rahimahullah dalam Ad-Dawa, doa ni macam senjata. Ada kalanya senjata tu kurang tajam. Bukan maksud senjata yang kurang tajam tu tak boleh mencederakan orang, tetapi kesannya tak berapa kuat. Begitu jugalah dengan doa. Bila orang yang dia etika berdoa dia tak berapa betul, atau dia ada melakukan perkara-perkara yang boleh menghalang mustajabnya doa, bukan bermaksud doa dia tak mustajab langsung. Sebab nanti kita akan lihat antara benda yang menghalang mustajabnya doa ialah orang yang buat maksiat dan sebagainya. Tetapi adakah maksud orang yang melakukan maksiat tak boleh doa pada Allah? Macam mana dia nak bertaubat kalau nak berdoa pada Allah tak boleh? Kan? Cuma maksudnya doa dia tidaklah sekuat orang yang soleh. Tetapi bukan bermaksud doa dia akan ditolak secara total oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi bagaimana kita nak bagi doa kita mustajab? Antara tips yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mendoakan orang lain. Ummu Darda radhiyallahu anha menceritakan bahawa suaminya menyatakan bahawa beliau mendengar Nabi SAW bersabda, "Man da'a li akhihi bi zahril ghaib." Sesiapa yang mendoakan untuk saudaranya ketika saudaranya tiada, tanpa pengetahuan saudaranya. Qala al-malakul muwakkal bihi. Maka malaikat akan berkata, "Amin. Walaka bimislin." Dan untuk engkau semisal yang kau doa. Jadi antara tips berdoa ialah kita doakan orang lain. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim menyatakan bahawa termasuk juga apabila kita berdoa untuk secara umum untuk semua orang Islam. Apabila kita doa kepada semua orang Islam, "Ya Allah, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup atau telah mati." Maka malaikat akan aminkan juga. Maksudnya kita akan dapat juga doa keampunan tersebut. Jadi antara tips doa mustajab, doa ke orang lain. Dengan syarat apa? Jangan bagi tahu dia. Kan tadi disebut, sesiapa yang mendoakan bi zahril ghaib. Maksudnya tanpa pengetahuan, orang yang kita doakan tu tak tahu. Jadi kalau kita dah doakan kawan-kawan kita, jiran kita, adik-beradik kita, tak payahlah kita pergi WhatsApp dia, bagi tahu, "Malam tadi aku doakan kau." Tak payah macam tu. Bukanlah maksud doa tak mustajab langsung, tapi maksudnya tak strong lah, doa tu tak kuat. Tak kuat macam Ibnu Qayyim kata, senjata. Satu pedang yang tajam. Ada seorang yang pegang, dia memang cekap main pedang. Seorang lagi dia dapat pedang yang tajam juga, tapi dia tak reti main pedang. Jadi siapa yang akan menang dalam perlawanan tu? Begitu juga doa. Allah dah janji Allah akan mustajabkan doa, tetapi berbeza-beza keadaan orang yang berdoa tersebut. Tetapi bukan bermaksud doa dia akan ditolak terus. Tak juga. Apa lagi tips doa mustajab yang seterusnya? Daripada Abu Huzaifah bin Al-Yaman, Nabi SAW bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi latakmurunna bil ma'ruf walatanhawunna anil munkar." Demi Tuhan yang diriku di tangannya, hendaklah kamu, sama ada kamu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, "au la yushikannallahu ayyaba'atha 'alaikum iqaban minhu." Hendaklah kamu melakukan, menyuruh manusia buat baik dan mencegah kejahatan, atau Allah Subhanahu wa taala akan menghantar hukumannya kepada kamu. "Summa tad'unahu." Kemudian kamu meminta kepadanya, berdoa kepadanya, "fala yustajabu lakum." Kamu berdoa padanya tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memustajabkan doa kamu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadis hasan. Jadi antara tips doa mustajab ialah kita mengajak manusia buat baik dan cegah manusia daripada buat benda mungkar. Yang paling penting kita mulakan dengan dalam ahli keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang yang berada di bawah tanggungjawab kita. Itu merupakan antara perkara yang akan menyebabkan, akan menguatkan lagi kemustajaban doa kita. Kemudian apa lagi perkara yang perlu kita jaga untuk memastikan doa kita mustajab? Iaitu menjauhi perbuatan-perbuatan haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali benda yang baik juga. Dan ini perkara yang motivator-motivator takkan sentuh dalam seminar mereka. Sebab apa? Sebab ialah nak suruh orang tinggalkan benda maksiat. Di hadapan peserta yang ramai itu mungkin ada yang tak solat, tak tutup aurat dan sebagainya. Mereka nak ajar pasal doa tapi takkan sebut benda ni. Sebab apa? Ialah kalau kita buat seminar bisnes dan sebagainya, kita punya fokus adalah profit maximization lah kan. Jadi kita takkan ucap benda-benda yang akan menyentuh atau mengguris perasaan peserta kita. Benda ni tak diajar dalam feeling is prayer, tinggalkan maksiat supaya doa kita mustajab. Tak diajar. Tapi inilah konsep doa dalam Islam. Kita nak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, taatilah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya sambung, kenapa benda-benda macam ni merebak? Feeling is prayer ni merebak. Orang suka sangat.
saya duduk dalam circle bisnes. Saya pun berniaga. Saya pernah hadir seminar bisnes. Dan benda ni popular dalam seminar-seminar bisnes. Sebab apa? Orang bisnes kita tahu dia kadang-kadang benda tu tak pastikan rezeki dia orang, kadang untung, rugi dan sebagainya. Jadi mereka nakkan sesuatu yang mesti dapat apa yang mereka nak. Dan Allah menguji mereka mengamalkan benda-benda yang salah ni, mereka dapat apa yang mereka nak. Itu berdasarkan testimoni mereka lah. Kadang-kadang saya terfikir memanglah sebab orang yang praktis apa yang mereka ajar, feeling is prayer, meditation dan sebagainya, hanya yang berjaya je yang akan kongsi. Logik yang macam tu kan, yang gagal, yang tak, yang buat tapi tak dapat juga apa dia nak, adakah dia akan kongsi kat umum? Ha. Sebab tu mereka, apa yang mereka ajar tu dapat sambutan yang sangat ramai sebab testimoni-testimoni peserta yang mesti tengok fikir benda ni dapat, esok terus dapat. Sedangkan berapa ramai orang yang kita berfikir, fikir nak dapat benda tapi tak dapat pun esoknya. Kan? Tapi orang yang tak dapat mestilah tak share. Jadi mereka rasa benda tu betul-betul mustajab. Sedangkan orang yang belajar teknik-teknik berdoa berdasarkan Al-Quran, hadis, kita tak pernah lah gairah nak pergi kongsi kat media sosial. Wih, malam tadi aku doa betul dapat. Takkan buat apa nak cerita kat orang sangat kan? Tapi disebabkan benda macam tu, orang tu belajar doa cara daripada Al-Quran dan hadis macam tak strong. Tak ada pun orang share. Dia praktis apa Nabi ajar dapat. Berapa ramai yang doa dapat tapi tak kongsi je lah. Sebab kita tak rasa pun nak kongsi. Dan kalau kita ustaz yang mengajar pun, kita pun tak adalah terfikir, tengok budak yang belajar dengan saya ni, dia praktis apa yang saya ajar, dia dapat apa yang dia nak. Kita pun tak terfikir nak kongsi benda macam tu. Tapi orang-orang yang fikir pasal profit maximization, dia buat benda-benda macam tu. Jadi tu yang nampak apa yang mereka buat tu berjaya. Hakikatnya, ada sebahagian daripada mereka pun tak berjaya. Dan itu memang ada pun yang kontak saya. Peserta-peserta kata, mereka tak berjaya, tak dapat apa nak. Bahkan, depression. Tapi diorang tak kongsi. Ada yang nak bunuh diri. Ini daripada testimoni peserta-peserta yang kontak kita sendiri. Ada yang sampai tahap mereka tak nak solat dan sebagainya. Tapi benda tu tak dikongsi dalam media sosial. Mereka tak kongsi. Takkan mereka nak kongsi benda-benda negatif tu. Dan peserta tersendiri tu takkan dia nak kongsi dekat umum. Itu yang berlaku pada dia. Tapi itu yang mereka kontak. Ada yang PM saya beritahu, sejak makin lama dia makin jauh, rasa macam tak nak berdoa dah, rasa berdoa yang belajar selama ni tak betul. Ada yang rasa depression sebab dia rasa macam dia sentiasa tak dapat apa yang dia nak. Benda ni masyarakat tak tahu. Benda yang merosakkan, bukan sahaja agama mereka telah dirosakkan, mental mereka telah dirosakkan. Dan orang yang mengajar pergi begitu saja, tak bertanggungjawab. Jadi tuan-tuan, antara perkara yang penting untuk kita berdoa ialah kita tinggalkan maksiat. Sebab apa kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin faqala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'amalu saliha inni bima ta'amalun alim. Kata Nabi SAW, Allah menyuruh kepada orang-orang beriman dengan apa yang Allah suruh kepada para rasul. Kata Allah SWT, wahai para rasul, makanlah daripada makanan yang baik, lakukanlah amal yang soleh, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu lakukan. Waqala, kata Allah SWT lagi, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah daripada benda-benda yang baik yang aku rezekikan kepada kamu. Kemudian Nabi SAW sebut thumma zakara rajula yutilus safar ash'atha akbar. Nabi SAW menyebutkan tentang seseorang laki yang bermusafir jauh, keadaan kusut masai, diselaputi debu. Ya muddu yadaihi ilas sama ya rab ya rab. Dia mengangkat tangan dia ke langit.
Dia minta, ya Rab, Tuhanku, Tuhanku. Wa mat'amuhu haram. Makanan dia haram. Wa mashrabuhu haram. Minuman dia haram. Wa malbasuhu haram. Pakaian dia haram. Wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu li zalik. Semuanya haram. Makan, minum, pakaian haram. Lalu bagaimana nak dimustajabkan doa dia? Jadi tuan-tuan, antara tips untuk kita menguatkan doa kita ialah menjauhi maksiat. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, bukan bermaksud doa ahli maksiat Allah tak terima. Nanti kita akan lihat beberapa dalil. Doa orang kafir yang ditimpa musibah pun Allah terima. Cuma kita katakan bahawa maksiat akan mengurangkan kekuatan doa tersebut, melemahkan doa tersebut. Sebagaimana senjata yang tajam, kalau orang yang guna tak kuat, lemahlah juga. Walaupun senjata tersebut tajam, kalau tangan dia tak kuat pegang pedang tu, jatuh pedang tersebut, tak dapat dia nak lawan musuh dia. Apa lagi tips doa mustajab? Banyakkan berdoa ketika senang. Nabi SAW bersabda, man sarrahu ayyastajiballahu lahu inda syada'id. Sesiapa yang nak agar Allah Subhanahu wa taala menerima doanya ketika dia dalam kesukaran, wal karbi, kesukaran, kesusahan, falyukthir du'a fil raha, hendaklah dia membanyakkan doa ketika dalam keadaan senang. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi antara tips berdoa ialah kita membanyakkan doa ketika senang. Dan itu merupakan satu ujian untuk kita. Sebab kebiasaannya kita berdoa pada Allah bila kita ditimpa musibah. Kan? Bila kita gembira, happy, senang hati, kita tak doa pada Allah. Kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga merupakan dalil kepada menolak fahaman feeling is prayer. Sebab mereka menyatakan kita tak boleh berdoa dalam keadaan fikir negatif, sedih, kecewa dan sebagainya. Hadis ni kata, sesiapa yang suka, yang nak Allah terima doanya ketika dia dalam kesusahan. Orang dalam kesusahan takkan happy. Orang dalam kesusahan takkan gembira. Islam bukan agama yang merosakkan fitrah manusia. Kena gembira juga waktu musibah menimpa. Bukan macam tu. Maksudnya, Nabi SAW suruh kita doa ketika susah. Dan mereka gunakan hadis ni, tengok. Nabi suruh banyakkan doa ketika senang, ketika gembira. Bukan tu maksud dia. Bukan maksud waktu kita susah, waktu kita susah hati, kecewa, kita tak boleh doa. Bukan macam tu. Nabi SAW ingatkan kita supaya waktu kita senang hati, gembira, happy, banyakkan doa. Sebab lumrah manusia, waktu mereka gembira, mereka lupa pada Allah. Kan? Waktu kita senang, kita sihat, kita tak ingat nak doa. Waktu sakit, baru kita nak doa macam-macam. Jadi Nabi SAW ingatkan kita, doa waktu sihat. Sebab orang yang nak berdoa ketika sihat, dia tengah melawan hawa nafsu dia. Sebab orang yang tengah sihat, tengah gembira, dia banyak masa dia nak gunakan untuk memenuhi hawa nafsu dia. Tetapi Nabi SAW suruh banyakkan doa waktu tersebut. Ingat Allah. Bila kita doa pada Allah, kita akan ingat pada Allah. Nabi SAW nak ajar kita, ingat Allah ketika senang. Jangan ingat Allah waktu susah je. Bukannya maksud kita doa waktu senang je, waktu happy je, waktu susah jangan doa. Yang seterusnya, bagaimana kita nak mustajabkan doa kita? Kita pukul 9. InsyaAllah kita akan tamatkan bab doa mustajab. Kita akan lihat pula lepas ni hujah-hujah yang digunakan oleh geng-geng feeling is prayer ni. Cuma saya nak kita tahu tentang bagaimana doa mustajab. Seperti yang saya kata tadi, kita tak naklah hanya tahu kebatilan tanpa kita tahu kebenaran. Jadi antara perkara penting dalam kita berdoa ialah bertawassul dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, fad'uhu biha, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Jadi antara tips berdoa ialah kita berdoa dengan bertawassul dengan nama Allah. Cuma ramai orang tersilap tentang maksud tawassul dengan nama Allah, maka mereka ada yang ajar kita kena ucap
Ya Hayyu Ya Qayyum banyak kali, Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahman, macam zikir. Tak salah benda tu. Ingat Allah dapat pahala. Tapi yang dimaksudkan dengan tawassul dengan nama Allah ialah kita gunakan nama Allah tu waktu berdoa. Dan para ulama menyatakan bahawa bila kita bertawassul dengan nama Allah, maka kita pilih nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Nama Allah semua memang indah. Tetapi, kenalah pilih nama yang sesuai dengan permintaan kita. Kalau kita nak minta, Ya Allah ampuni aku, maka ucapkanlah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Tawwab, Yang Maha Pemurah, Penyayang, Yang Maha Pengampun, Yang Maha Penerima Taubat, ampunilah dosa aku. Takkan nak guna nama Allah Al-Mutakabbir, Yang Maha Sombong. Ya Allah Al-Mutakabbir, ampunkan aku. Tak sesuai nama tersebut. Al-Muntaqim, Yang Maha Membalas Dendam, ampunkan dosa aku. Tak kena. Jadi berdoa dengan nama Allah, bertawassul dengan Allah, iaitu memilih nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Boleh guna Al-Mutakabbir, tapi dalam permintaan macam mana? Misalnya kita tengok ada saudara kita dizalimi oleh kufar, kita doa, Ya Allah, Ya Jabbar, Ya Muntakim, Ya Mutakabbir, hancur leburkan orang yang menzalimi saudara kami. Baru betul, baru kena. Maksudnya pilih nama yang sesuai dengan permintaan. Kita nak minta murah rezeki, Ya Razzaq, wahai Tuhan yang Maha memberi rezeki, Ya Wahhab, Tuhan yang Maha memberikan pemberian kepada kita. Jadi pilih nama-nama yang sesuai. Jadi macam mana nak tahu tentang nama yang sesuai dengan doa kita? Kita kena fahamlah Asma'ul Husna. Kita kena faham maksud setiap nama Allah. Nanti tanya dekat Abu Talhah, ada lah buku fiqh Asma'ul Husna tu. Kat situ terangkan apa nama, macam mana kita nak praktis dengan nama Allah tersebut. Jadi nama Allah ni bukan sekadar kita lagukan, kita hafal dan sebagainya. Kita faham, dan bila kita faham, kita boleh gunakan dalam doa kita. Dan banyak doa-doa yang warid yang daripada Nabi SAW, yang mana Nabi SAW menggunakan nama-nama Allah. Dan antara tips doa mustajab yang lain ialah bertawassul dengan amal soleh. Ini lagi satu keunikan hubungan kita dengan Allah SWT. Dengan manusia, kita tak disuruh mengungkit. Dalam surah Al-Baqarah, tak silap saya, Allah SWT sebut, La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan hapuskan, jangan batalkan sedekah kamu dengan perbuatan mengungkit dan menyakiti hati orang yang terima pemberian kita tu. Kita dah tolong orang, kita jangan ungkit. Misalnya, kita ada seorang kawan, kita tolong dia, dulu dia dalam kesusahan. Lepas tu hari ni kita pula susah, dia dah senang. Kita pun pergi kat dia, kita pergi ungkit. Kau tolong aku hari ni, kau kena ingat dulu aku tolong kau. Tak boleh. Tak boleh kita mengungkit. Adalah dalam beberapa tempat yang kita dibenarkan beritahu kebaikan kita. Antaranya untuk kalau orang tu bongkak sangat dan sebagainya. Tetapi pada asalnya tak boleh. Pada asalnya kita tak disuruh, tak dibenarkan untuk mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada manusia. Tetapi berbeza kita dengan Allah. Sebab tu saya kata hubungan kita dengan Allah ni unik. Benda yang kita tak patut lakukan dengan manusia, tetapi dengan Allah, Allah suka kita buat. Allah suka kita cerita dekat Allah kebaikan yang pernah kita buat. Bukan Allah tak tahu, tapi Allah suka kita cerita. Dalilnya apa? Hadis yang saya bacakan terus terjemahan dia. Hadis dari Imam Al-Bukhari daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia meriwayatkan Nabi SAW bersabda, ada tiga orang lelaki yang sedang berjalan, lalu tiba-tiba hujan turun. Dan mereka masuk berlindung dalam sebuah gua. Dan tiba-tiba sebiji batu yang besar jatuh lalu menutup pintu gua tersebut. Jadi mereka tak dapat keluar. Lalu mereka berkata antara satu sama lain, berdoalah kepada Allah dengan amalan terbaik yang pernah kamu lakukan. Lalu salah seorang daripada mereka berdoa, Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai ibu bapa yang sudah tua. Aku sering keluar mengembara ternakanku. Aku memerah susu haiwan ternakan dan membawa pulang susu tersebut. Panjang doa dia, dia nak cerita bahawa dia ada ibu bapa yang dia akan buat baik pada ibu bapa dia. Dia tak suka nak utamakan ahli keluarga lain berbanding ibu bapa dia. Pada satu hari, dia balik ke rumah, dia bawa susu haiwan, dia nak bagi kat mak ayah dia.
dia dapati ibu bapa dia dah tengah tidur. Dan waktu tu anak-anak dia nangis nak susu tersebut. Tapi dia tak bagi sebab dia nak bagi kat mak ayah dia dulu. Dan dia sebut di hujung doa tersebut, "Ya Allah, seandainya engkau tahu, in kunta ta'lamu anni fa'altu zalika bitigha wajhik." Ya Allah, kalau kau tahu, Allah memang tahu bahawa aku melakukan hal ini untuk mengharapkan keredaan-Mu. "Favruj 'anna furjatan nara min hassama." Bukalah pintu gua ni sampai kami dapat tengok langit. Lalu apa yang berlaku bila lepas orang yang pertama ni berdoa, dia cerita tentang dia buat baik kat mak ayah dia, "Fafurija 'anhum." Lalu pintu gua tersebut terbuka, dibuka pintu gua tersebut, beralih batu tadi sedikit. Lepas tu orang yang kedua berdoa, "Ya Allah, engkau tahu bahawa aku mencintai sepupu perempuan aku sedalam cinta seorang lelaki kepada wanita. Dan perempuan itu berkata bahawa aku tidak akan mendapatnya kecuali aku memberikan kepada dia 100 dinar. Dia kisah dia, yang kedua ni pula, dia pernah hampir nak berzina dengan sepupu dia. Dia ajak banyak kali perempuan tersebut, tapi perempuan tu enggan. Sampai satu masa, perempuan tu perlukan wang. Dan laki tu ambil kesempatan lah. Okey, kalau nak duit, kena layan dia. Sampailah ketika dia dah benar-benar berada di atas perempuan tersebut, dah hampir nak berzina, perempuan tu ingatkan dia. Perempuan tu kata, "Ittaqillah." Takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus dalam keadaan dia dah nak berzina tu, dia dengar perkataan perempuan tu, dia tinggalkan perempuan tersebut. Dia kata apa? "Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu zalika bitigha wajhik." Kalau kau tahu bahawa aku buat benda ni semua sebab keredaan-Mu. Maksudnya dia tinggalkan maksiat tu kerana Allah. Dia dah hampir nak buat maksiat. Dia dah ada peluang nak buat maksiat. Dia betul-betul dah berada di pintu maksiat. Tetapi dengan satu ucapan, takutlah kepada Allah, bergetar hati dia dan ditinggalkan perempuan dia, perempuan tersebut. Maka dia kata, "Ya Allah, kalau aku tinggalkan maksiat ni kerana engkau, kau bukalah pintu gua ni." Dan terbuka sedikit pintu tersebut. Tengok tuan-tuan, dengan Allah kita digalakkan mengungkir. Nampak tak? Allah suka kita minta. Allah suka kita ungkit. Manusia tak suka kita minta. Manusia kita tak suka kita ungkit. Tapi itu uniknya hubungan kita dengan Allah. Allah suka nak dengar amal soleh kita. Allah suka nak dengar cerita kita meninggalkan maksiat kerana keredaan dia. Jadi, dalam doa, ucapkanlah, cerita ke Allah, "Ya Allah, minggu lepas aku puasa. Ya Allah, minggu lepas aku bagi sedekah ke orang." Jangan cerita ke orang, cerita ke Allah. Cerita ke orang, sila akhir bulan rosak pahala kita. Cerita dekat Allah, "Ya Allah, hari tu aku tolong ada orang susah. Jadi, kalaulah aku buat benda tu ikhlas kepada kau, kau tolonglah hari ni mustajabkan doa aku." Kita ungkit ke Allah, Allah suka. Tak ada masalah, ungkit dengan Allah tak ada masalah. Orang yang ketiga pula, dia adalah orang yang pernah dia ada pekerja. Lalu bila dia nak bayar gaji pekerja dia, pekerja dia menghilangkan diri. Jadi duit gaji yang sepatutnya dibayar kepada pekerja dia tu, dia laburkan dengan haiwan ternakan dan sebagainya. Tiba-tiba satu hari pekerja dia datang nak minta gaji tu balik. Dia cakap kat pekerja dia, "Ni semua haiwan ternakan semua ni, ini adalah gaji kau." Sampai pekerja dia pelik. Dia, pekerja dia kata, "Gaji dia sikit je kan? Tapi kenapa pula semua ni jadi milik dia?" Sebab majikan dia ni kata, "Sebab ni semua guna duit gaji yang sepatutnya kau terima." Dan laki ketiga ni pun kata, "Ya Allah, seandainya engkau tahu aku buat perkara ini kerana mahukan keredaan-Mu, bukalah pintu gua ini untuk kami." Lalu pintu gua tersebut terbuka dan mereka dapat keluar daripada gua tersebut. Jadi tuan-tuan, antara tips doa mustajab ialah kita guna perkataan ungkit tu macam teruk sangat pula. Maksudnya kita bagi tahu ke Allah Subhanahu, cerita ke Allah tentang amal soleh yang kita lakukan. Allah suka, tak ada masalah. Kalau kita fikir logik, macam tak patut kan kita nak pergi cerita, nak ungkit-ungkit. Tapi itulah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak fikir logik, kadang-kadang kita rasa macam, tak patut aku asyik nak minta ke Allah. Itu kalau kita fikir logik, sebab kita cuba membandingkan hubungan dengan Allah dengan hubungan dengan manusia. Dengan manusia memang tak patut kita minta banyak-banyak. Tapi Allah, kita kena minta sebanyak-banyaknya dan Allah suka.
Dan antara tips doa doa mustajab ialah bertawassul dengan doa orang yang soleh. Dalam surah Yusuf ayat 97 diceritakan apa yang mereka sebut. Qalu ya abana istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah. Jadi isu tawassul dengan doa orang soleh inilah yang akan melibatkan juga isu boleh ke kita tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dan itu merupakan perkara yang diperdebatkan oleh para ulama, cuma wallahu alam lebih baik kita tinggalkanlah. Sebab dalilnya boleh difahami bahawa seseorang tu bertawassul dengan Nabi ataupun boleh difahami bahawa mereka bertawassul dengan doa Nabi SAW. Hadis dia, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Uthman bin Hunayf radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang lelaki yang buta datang kepada Nabi SAW lalu berkata, dia kata kat Nabi SAW, lelaki buta ni kata kepada Nabi SAW, Udu'ullah ayyu afiyani, doalah pada Allah agar dia menyembuhkan aku. Jadi lelaki ini minta dekat Nabi SAW untuk mendoakan dia. Jadi sebab itu para ulama menyatakan bahawa hadis ni menunjukkan tawassul dengan doa Nabi SAW. Masih waktu Nabi SAW hidup lah, bukannya tawassul dengan zat Nabi SAW. Lepas tu Nabi SAW jawab kat lelaki tersebut, jika engkau mahu, aku akan doakan. Jika engkau mahu bersabar, itu baik untuk dirimu. Lelaki tu jawab, engkau doalah. Lalu Nabi SAW menyuruh lelaki tersebut untuk berwuduk dan mengelokkan wuduknya dan berdoa dengan doa ini. Pada lafaz doa inilah yang menjadi hujah kepada sebahagian ulama yang menyatakan kita dibenarkan bertawassul dengan Nabi SAW secara umum hatta selepas Nabi SAW meninggal. Tu yang dalam khutbah kat Selangor kan? Apa tu? As'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma. Saya tak ingat. Dalam doa khutbah Jumat akan ada tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhujah dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu bi nabiyyika, dengan nabimu. Mereka menggunakan lafaz ini menyatakan bahawa kita dibenarkan berdoa. Misalnya bertawassul dengan Nabi. Kalau ada orang nak praktislah bertawassul dengan Nabi SAW lepas Nabi SAW wafat, bukan dia minta kat Nabi. Sebab tu kita kena faham juga beza tawassul dengan istighasah. Istighasah ni minta tolong kat Nabi. Tawassul kita minta kat Allah. Sebab tu para ulama pun tak menyatakan tawassul tu syirik. Yang syirik tu kalau kita minta dekat Nabi SAW. Misalnya dalam praktis orang yang bertawassul dengan Nabi hatta lepas Nabi wafat, dia kata, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kemuliaan nabimu. Bukannya dia kata, ya Rasulullah tolong kami, itu bukan tawassul. Ucapan ya Rasulullah tolong kami itu syirik. Itu meminta tolong daripada Nabi. Bertawassul yang menjadi khilaf di kalangan ulama ialah seseorang meminta kepada Allah dengan bertawassul dengan kemuliaan Nabi tersebut. Jadi kalau saya memang tak praktis tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa. Tetapi kalau siapa yang nak praktis, itu masih dalam lingkungan perbezaan pendapat di kalangan ulama, tapi kena fahamlah tawassul yang betul tu macam mana. Iaitu minta dengan Allah, bukan minta dekat Nabi. Ada orang dia kata kami bertawassul, tapi bila baca lafaz teks yang disebut, dia minta dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam direct. Ya Nabi, Nabi Allah, tolonglah kami. Ya Rasulullah, tolonglah kami dan sebagainya. Madad ya Rasulullah. Itu bukan tawassul. Madad ya Rasulullah bukan tawassul. Madad tu minta tolong. Maksud madad ya Rasulullah maksudnya dia minta tolong kat siapa? Kat Rasulullah. Itu syirik. Itu syirik. Itu bukan tawassul. Jauh benar beza. Tawassul minta dekat Allah dengan kemuliaan Nabi. Itu yang menjadi khilaf di kalangan ulama. Okay. Kita dah habis tentang tips doa mustajab. Jadi kita nak lihat beberapa syubhat yang ditimbulkan oleh mereka yang berpegang kepada ajaran feeling is prayer. Mereka menyatakan bahawa tidak boleh berdoa dalam keadaan takut atau apa-apa perasaan negatif. Sebab
perasaan kita itulah yang akan dimustajabkan oleh Allah. Mereka guna hadis qudsi tadilah yang ana inda zanni abdi bi, aku berada pada persangkaan hamba-ku kepadaku. Tetapi benarkah macam itu? Benarkah Allah akan memakbulkan apa yang ada dalam hati manusia? Dalam surah Luqman ayat 32, Allah menceritakan tentang doa orang musyrikin. Surah Luqman ayat 32 kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ghashiyahum mawjun kazzulali da'aw Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wama yajhadu biayatina illa kullu khattarin kafur. Dan apabila mereka dilambung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Dan tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, sebahagian mereka menempuh jalan yang lurus. Maksudnya sebahagian lagi kufur balik. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang yang tidak setia lagi ingkar. Imam At-Tabari dalam Jami' Al-Bayan fi Ta'wilil Quran menyatakan ayat ini berkaitan doa orang musyrikin. Mereka berada di tengah lautan, di lambung ombak yang besar. Mereka, orang-orang musyrik, bila dalam keadaan susah, mereka mengikhlaskan doa mereka kepada Allah. Mereka musyrik, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba dalam situasi susah tadi je, mereka minta pada Allah dengan penuh harapan. Tuan-tuan bayangkan, orang yang berada di tengah lautan, di lambung ombak yang besar, dia doa dalam keadaan apa? Happy ke? Gembira ke? Fikir positif ke? Mesti tak. Dalam keadaan takut. Takut nanti mati lemas, kapal karam dan sebagainya. Apa Allah buat? Falamma najjahum. Apabila kami selamatkan mereka. Tuan-tuan, daripada ayat ni kita faham. Kalau orang musyrikin berdoa dalam keadaan takut, dalam keadaan situasi yang memang mereka menyerah diri pada Allah sebab situasinya sangat genting, takut, risau, takutkan kematian, takutkan musibah, Allah selamatkan mereka, Allah terima doa mereka. Mana logiknya tiba-tiba orang beriman doa kepada Allah dalam keadaan risau, sedih, kecewa, Allah tak terima? Kita fikir secara logik. Ayat surah Luqman ni Imam Tabari kata berkaitan orang musyrikin. Allah selamatkan mereka sebab mereka berdoa kepada Allah. Takkan tiba-tiba doa orang beriman Allah tak mustajabkan? Sebab itu saya kata, mereka merosakkan konsep doa. Mereka merosakkan kebergantungan manusia kepada Allah. Bahkan ajaran feeling is prayer menimbulkan syakwa sangka buruk kepada Allah. Mereka menetapkan sifat yang buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menetapkan sifat zalim yang mana Allah menghukum manusia di atas apa yang terlintas dalam perasaan dan hati mereka. Jauh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat tercela tersebut. Mereka sering berkata, kita akan dapat apa yang kita takut. Sebab feeling is prayer. Kalau kita asyik takut kat satu benda, benda tu lah yang kita akan dapat. Sebab apa mereka melihat sudut doa ni daripada sudut materialistik je. Jadi kita tanya kepada mereka, macam mana kalau seseorang tu dia asyik takutkan neraka? Kamu kata manusia akan dapat apa yang mereka takutkan, risaukan. Jadi kalau orang tu risau masuk neraka, dapat neraka? Mereka kata tak. Kenapa tak? Konsep yang kamu ajar macam tu, feeling is prayer. Apa yang kamu risau, takut itu yang kamu dapat. Jadi menunjukkan kefahaman mereka tak betul. Sebab apa mereka fikir macam tu? Sebab mereka hanya melihat doa daripada aspek materialistik saja. Jadi kita tak boleh risau miskin, nanti dapat miskin. Okey, nampak elok. Tapi sekarang kita kata, ha, risau pasal neraka? Sedangkan doa kepada Allah bukan hanya berkaitan materialistik. Bahkan kita akan banyak berdoa tentang benda-benda berkaitan dengan akhirat kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ini ayat yang saya sebut. Surah Al-A'raf ayat 55 hingga 56. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan tadarru',
dengan merendah diri, wa khufyatan, dan suara yang lembut, suara yang perlahan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tak suka pada orang yang melampaui batas. Jadi siapa orang yang melampaui batas? Orang yang bila berdoa dia menjerit-jerit. Orang yang berdoa dalam keadaan dia tak merendah diri pada Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a." Allah kata, jangan kamu buat kerosakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan kata Allah, wad'uhu khaufan wa tama'a. Mintalah kepadanya dengan perasaan takut. Wa tama'a, dan mengharap. Ini tak ada masalah kita ada perasaan takut, sedih, kecewa waktu doa. Perasaan takut tu memang disuruh kepada kita bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa mereka kata tak boleh berdoa dalam keadaan takut? Sebab mereka melihat doa dalam aspek duniawi sahaja. Yalah, buat apa pula nak doa minta kaya dalam keadaan takut kan? Mereka lihat dalam konteks tu sahaja. Sedangkan kita melihat doa dalam konteks yang lebih luas. Permintaan kita kepada Allah tidak terhad kepada isu-isu dunia. Bahkan kita lebih berhajat kepada Allah berkaitan dengan akhirat kita. Kemudian, mereka kata kita jangan doa dalam keadaan takut dan risau. Tetapi Nabi SAW sendiri pernah berdoa dalam keadaan takut dan risau. Bahkan bukan setakat pada feeling. Pada lafaz doa Nabi SAW. Menunjukkan keadaan Nabi waktu doa tu macam mana. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menceritakan. Lamma kana yaumu badr, nazara Rasulullah SAW ilal musyrikin, wahum alfun. Wa ashabuhu 319 rajulan. Ketika berlakunya peperangan Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat tentera musyrikin seramai 1000 orang dan sahabat-sahabat baginda seramai 319 orang. Fastaqbala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-qiblah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menghadap kiblat. Jadi ini merupakan salah satu adab berdoa menghadap kiblat. Summa madda yadayhi faja'ala yahtifu bi rabbih. Nabi SAW menghadap ke arah kiblat. Nabi SAW angkat tangan dia, tadah tangan dia, lalu berdoa kepada Tuhannya. Kata ke apa doa Nabi SAW? Allahumma anjisli ma wa'attani. Ya Allah, tunaikan kepada aku apa yang telah engkau janjikan. Allahumma ati ma wa'attani. Beri, ya Allah, berikan kepadaku apa yang kau telah janjikan. Tengok ayat ini, lafaz doa seterusnya. Kata Nabi SAW, Allahumma in tahlik hadhihi al-isabah min ahli al-islam la tu'bad fil ard. Kata dia, kata Nabi SAW dalam doa tu, ya Allah, kalau kelompok umat Islam ini musnah, engkau tak akan disembah lagi di muka bumi ini. Agak-agak Nabi SAW doa dalam perasaan apa? Sampai Nabi kata, ya Allah, kalau tentera Islam ni kalah, tak ada siapa sembah kau. Bunyi negatif ke positif? Negatif. Bukan setakat feeling. Nabi sebut. Nabi SAW sebut perkataan tersebut. Jadi praktis Nabi ni dah menolak amalan feeling is prayer. Mereka kata kita tak boleh sebut benda-benda negatif ni. Tak boleh sebut, ya Allah. Sebab tu mereka tak ajar kita sebut, ya Allah, aku banyak dosa pada engkau. Benda-benda macam tu. Maksudnya bagi mereka, kita tak boleh berdoa, ya Allah, aku dah lama sakit, ya Allah, aku risau sakit aku ni, macam ni. Tak boleh sebut macam tu dalam doa. Sedangkan kita tak ada masalah sebenarnya nak meluahkan pada Allah kerisauan kita, tak ada masalah. Tapi sebab mereka kata, apa yang kita ucapkan tu, apa yang kita rasa tu, Allah akan makbulkan. Jadi kalau kita dah ucap, kalaulah kita faham macam yang mereka faham, maksudnya nanti yang makbul, doa Nabi ni lah. Ya Allah, kalau musnah tentera Islam ni, kau takkan disembah. Maksudnya yang Allah akan mustajabkan, yang itulah. Akan kalah tentera Islam, lepas tu tak ada siapa sembah Allah. Tapi kita tahu bahawa Allah mustajabkan doa Nabi. فَمَزَالَ يَحْتِفُ بِرَبِّهِ مَدَّنْ يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ. Waktu malam nak perang Badar tu, Nabi SAW berterusan berdoa kepada Allah SWT sambil menadah tangan menghadap kiblat. Hatta saqata ridauhu,
sampai terjatuh kain ridaknya daripada bahu dia. Menunjukkan macam mana keadaan Nabi SAW berdoa pada Allah waktu tu. Happy. Nabi SAW doa dalam keadaan happy? Tak. Nabi SAW doa dalam keadaan gembira, seronok? Tak. Risau, takut. Terbukti dengan macam mana sampai kain ridak dia, tak tahu macam mana Nabi SAW doa sampai jatuh kain ridak dia, sampai Nabi ucap, kalau kalah habislah. Lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia ambil kain ridak Nabi, lalu meletakkan semula di atas bahu baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia hampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Nabi Allah, kazaka munashadatuka rabbak fa innahu sayunjizulaka ma wa'adaka. Ya wahai Nabi Allah Subhanahu wa taala, doamu kepada Tuhanmu tu dah cukup. Dia akan tunaikan apa yang dijanjikan kepada kamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surah Al-Anfal ayat 9, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan Tuhanmu lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku mendatangkan bantuan kepadamu dengan 1,000 malaikat. Nabi SAW doa dalam keadaan takut, risau, sampai dia ucapkan perkataan yang negatif. Allah mustajabkan doa dia. Siapa kita yang nak kata kalau orang yang berfikir negatif, doa dalam keadaan risau dan kecewa, Allah tak mustajabkan doa? Berani kita bercakap bagi pihak Allah. Berani bercakap bagi pihak Allah. Ajaran Feeling is Prayer menyatakan tak boleh berdoa ketika sedih. Sebab itu sebahagian mereka bila nak berdoa, mereka akan, kalau mereka tengah stres, sedih dan sebagainya, mereka akan bayangkan benda-benda yang happy. Misalnya, kalau mereka nak sesuatu, mereka nak kereta, misalnya mereka nak Mercedes, mereka akan bayangkan seolah-olah mereka dah dapat. Kemudian mereka akan ucap, nampak Islamik, mereka akan ucapkan alhamdulillah, syukur, terima kasih Allah sebab dah dapat. Itu ke Nabi ajar? Kita ni syukur untuk benda yang dah dapat ke benda yang belum dapat? Benda yang belum dapat kita harap, bukan syukur. Syukur ni untuk benda yang kita dah dapat. Tapi mereka ajar macam tu. Sebab apa? Sebab nak bagi kita seolah rasa dah dapat apa benda kita nak, mestilah kita akan happy. Waktu tu baru berdoa pada Allah. Tapi Nabi tak ajar macam tu. Bahkan Nabi SAW ajar lagi, kalau waktu sedih, baca doa sekian-sekian. Tak payah tunggu happy. Tak payah nak bayang-bayangkan benda-benda yang menggembirakan. Misalnya kalau orang ada masalah rumah tangga, nak suruh dia, bayangkan waktu baru kahwin, lepas tu baru doa. Kan? Misal dia bergaduh suami isteri, dia tengah stres, bergaduh suami isteri, waktu stres tu jangan doa. Bagi diri happy dulu. Macam mana nak happy? Ni saya baca benda-benda yang mereka tulis lah. Bayangkan benda-benda saat-saat indah dan gembira dan sebagainya. Pun jenuh macam tu kalau nak berdoa, nak tunggu orang tengah stres, nak suruh bayangkan benda-benda gembira. Doa lah waktu tu. Kan? Nabi SAW ajar apa? Daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, ma asaba ahadan qatta hammun wala hazanun faqala, tidaklah ada apa-apa kesusahan atau masalah menimpa seseorang atau kesedihan, lalu dia baca doa. Panjang doa dia, Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatik, ya Allah, sungguhnya aku hamba-Mu, anak kepada hamba-Mu, anak kepada hamba perempuan-Mu. Panjang doa tersebut. Nabi SAW ajar baca doa waktu sedih. Maksud kalau waktu sedih baca doa ni. Jadi secara tak langsung dah menafikan ajaran mereka yang menyatakan tak boleh doa dalam keadaan sedih. Kata Nabi SAW, kalau siapa yang baca doa ni panjang, illa azhaballahu hammahu wa huznahu. Kalau dia doa waktu dia tengah sedih tu dengan doa tersebut, maka Allah akan pasti menghapuskan kesusahan dan kesedihannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nak baca ke doa tu? Panjang, saya takut tuan tak sempat salin pun. Allahumma inni abduka. Ya Allah, aku ini, sesungguhnya aku ini hamba-Mu. Wabnu abdik, anak lelaki kepada hamba-Mu. Wabnu amatik, anak lelaki kepada hamba perempuan-Mu.
nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. Ubun-ubunku berada di tanganmu, telah berlalunya keputusanmu, engkau telah berlaku adil ke atasku dalam keputusanmu. As'aluka bikullis min huwalaka, sammaita bihi nafsak. Aku memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki, yang engkau namakan dirimu. Au allam tahu ahadan min khalqik, atau nama yang telah engkau ajarkan kepada hambamu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang engkau telah turunkan dalam kitabmu. Maksud engkau bagitahu pada manusia melalui wahyu. Au istaktharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau aku memohon kepadamu dengan nama-nama yang engkau rahsiakan di sisimu. Jadi tuan-tuan, nama-nama Allah bukan 99 saja. Ada banyak nama Allah dan ada sebahagian nama Allah yang tak ada seorang pun tahu. Sebab tu dalam ayat doa ni, ini termasuk dalam bertawassul dengan nama Allah. Tapi dia bertawassul dengan, dia kata, aku memohon kepadamu dengan semua nama engkau. Ni doa waktu sedih. Nabi ajar doa waktu sedih. Aku memohon kepada engkau dengan semua nama engkau, yang kau ajar kepada makhluk engkau, yang kau turunkan dalam wahyu, yang kau rahsiakan dalam diri engkau. Jadi siapa yang kata kita tak boleh doa waktu sedih? Nabi ajar, ini doa waktu sedih. Nabi tak kata tunggu gembira waktu doa, bukan macam tu. Kemudian apa lagi dalam isi doa tu? Antaja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Aku memohon kepadamu untuk engkau menjadikan Quran itu penyejuk hatiku. Wa nura sadri, cahaya di dalam dadaku. Wa jila'a huzni, penghilang kesedihanku. Wa zahaba hammi, penghapus kesusahanku. Tuan-tuan cari doa ni, ada dalam Islam Muslim dan sebagainya. Cari doa ketika sedih. Jadi Nabi SAW kata, kalau baca doa ni, Allah akan hapuskan kesusahan dan kesedihan kita. Jadi dakwaan tak boleh berdoa ketika sedih tak betul, sebab Nabi ajar doa khusus ketika sedih. Ha, dan saya nak kongsikan, ni perkataan bukan perkataan peserta. Ini kisah orang yang ajar Feeling is Prayer ni sendiri. Dia cerita, dia kata macam ni, kisah saya pula macam ni. Masa malam raya hari tu, adik saya masuk ICU. Adik lagi seorang pula bersalin malam raya. Jadi kita gembira dan sedih. Bila adik masuk ICU tu, mak saya cakap kat saya, Abang Long, tolong doalah cara awak, sebab mama tak boleh doa. Mama ada fear. Lepas tu yang trainer yang ajar beri, kan saya kata, whatever we fear, itulah doa kita. Dia yang ajar mak dia benda tu. Mak dia tak nak doakan anak dia yang dalam ICU sebab mak dia ada perasaan takut. Ialah perasaan takut anak dia tak sembuh dan sebagainya. Siapa yang ajar anak dia ni lah. Anak dia yang trainer ni. Sampai dia kata, okey, dia minta anak dia yang sulung ni minta doa. Dan panjanglah cerita tu. Dia pun ceritalah macam mana dia nak doa. Dia bagi happy, dia, diri dia happy dan sebagainya dan sebagainya. Ya Allah, patut waktu tu mak dia doa. Nampak tak macam mana ajaran Feeling is Prayer menyebabkan seorang ibu takut nak doakan anak yang tengah dalam ICU, sedangkan anak tu sangat perlu kepada doa mak dia waktu tu. Sedangkan Nabi SAW kata, salasu da'awat mustajabat la syakka fihin, tiga doa yang mustajab tanpa keraguan padanya. Da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul mazlum, doa ibu bapa, doa orang yang musafir, doa orang yang dizalimi. Anak dalam ICU, Nabi SAW kata doa ibu bapa doa yang mustajab. Tiba-tiba seorang ibu takut nak doakan anak dia. Sebab apa? Mestilah ibu tu risau. Mestilah waktu anak dalam ICU, takkan dia nak fikir-fikir benda-benda happy, seronok dan sebagainya. Mestilah dia berdoa dalam keadaan takut anak dia tak sembuh, dalam keadaan takut, risau dan sebagainya. Sebab apa? Mereka rasa, mereka kata bahawa mereka sangka perasaan risau takut itu adalah sangka buruk pada Allah. Sangka baik pada Allah, tak boleh rasa risau bila anak sakit. Redha pada Allah maksudnya kalau anak sakit kita tak boleh risau. Itu bukan Islam aja, tak Islam tak ajar benda macam tu. Islam agama fitrah, meraikan fitrah manusia. Berdoalah. Nampak tak kesan dia? Bila kita cerita pasal kesan buruk, orang kata mana ada kesan buruk ajaran Feeling is Prayer ni.
Jadi para ulama menyatakan apa maksud sangka baik dengan Allah? Kita dah baca dari hadis ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani. Jadi sangka baik dengan Allah ialah keyakinan yang kuat dengan janji Allah. Meyakini bahawa Allah menjawab doa kita. Meyakini bahawa Allah akan memberikan kemaafan, mengampunkan dosa-dosa kita. Tak ada kaitan dengan perasaan kita. Tak ada kaitan dengan perasaan marah, kecewa, sedih, takut. Tak ada. Bahkan kalau orang itu dia ada perasaan sangka buruk dengan Allah pun dia kena berdoa. Bahkan orang-orang macam tu lebih lagi banyak dia kena berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hilangkan perasaan dia tu. Bukannya bila dia ada masalah perasaan bersangka buruk dengan Allah kita suruh dia berhenti doa. Macam tu bila dia nak bersangka baik dengan Allah? Macam orang tak khusyuk solat kita suruh berhenti solatlah. Kan? Macam orang baca Quran tapi dia tak dapat feeling Quran tersebut. Tak payah baca Quran lah. Menggaban macam tu. Okay, apa lagi? Okay. Mereka kata apa yang kita cakap, lihat, dengar dan fikir adalah doa. Dan tuan-tuan, benda ni bukan seorang trainer je yang ajar. Ada trainer yang sangat sangat popular, dia ajar benda yang sama juga. Mereka kata apa yang kita fikir, apa yang terlintas dalam kepala otak kita, itu semua doa. Tuan-tuan, mereka ada dalil. Tapi saya rasa mereka tak jumpa dalil ni. Jadi saya nak bagi tahu mereka dalil yang boleh support mereka. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Sebab kalau mereka nak guna dalil ni memang boleh. Kata Allah, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibukum bihillah." Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibukum bihillah. Allah kata, jika kamu zahirkan apa yang ada dalam hati kamu atau kamu sembunyikannya, nescaya Allah akan membuat perhitungan pada kamu. Kan ni dalil best untuk orang guna. Tengok Allah kata benda yang kita zahirkan dan benda dalam hati pun Allah akan perhitung. Tapi saya tak pernah jumpa mereka guna dalil ni. Mungkin mereka tak jumpa lagi kan. Bagus, alhamdulillah. Kalau tak mereka akan guna, memang habis lah. Ayat Quran ni pun yang guna. Tetapi tuan-tuan, ayat Al-Quran, dia bukan difahami dengan ambil satu ayat, tinggal satu ayat. Ayat ni berkaitan dengan ayat yang seterusnya. Kan ni antara ayat yang kita digalakkan baca waktu malam. Kan? Ayat surah Al-Baqarah, hujung muka surat terakhir surah Al-Baqarah tu. Ayat 284 surah Al-Baqarah ini yang mana Allah sebut wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibukum bihillah. Kalau kamu zahirkan apa yang ada dalam hati kamu atau kamu sembunyikan, Allah akan hisap, Allah akan perhitungkan. Kalau ikut ayat ini maksudnya apa yang dalam hati kita Allah akan ambil kira lah. Memang ada benda dalam hati kita yang Allah ambil kira, tapi adakah semua feeling kita Allah akan ambil kira? Adakah perasaan kita Allah akan jadikan sebagai doa dan mustajabkan? Dalam ayat ke-286 surah Al-Baqarah, Allah kata, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang melainkan yang sesuai dengan kemampuannya. Sebahagian ulama menyatakan, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Ini memansuhkan ayat sebelum tu. Yang mana tadi kita sebutkan, kalau kamu zahirkan apa yang ada di dalam hati kamu atau kamu sembunyikan, Allah akan hisap juga. Ayat 286 memansuhkan perkara tersebut. Allah kata, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan apa yang dia mampu. Maksudnya apa? Apa yang ada dalam hati manusia, Allah dah tak ambil kira. Perasaan yang terlintas dalam hati manusia. Benda dalam hati ni ada benda yang Allah ambil kira. Keazaman. Dia ada benda yang dinamakan lintasan hati. Ada benda yang memang keazaman kita nak buat maksiat dan sebagainya. Lintasan hati nak buat maksiat, Allah tak ambil kira. Tapi keazaman, memang kita betul-betul nak buat maksiat. Hati kita memang niat nak buat maksiat. Cuma tiba bila waktu nak buat, terhalang sebab benda lain. Misalnya, ada orang dia nak mencuri. Hati dia nak mencuri, tiba-tiba tertidur.
waktu dia plan nak mencuri, dia tertidur. Dia berdosa. Sebab itu bukan lintasan hati, itu keazaman. Tetapi lintasan hati macam orang yang dah biasa buat maksiat, dia bertaubat, tiba-tiba terlintas nak buat maksiat. Terus dia istighfar, dia tak boleh macam ni. Itu Allah tak ambil kira. Jadi begitu jugalah dengan apa benda yang muncul dalam perasaan manusia, Allah tak ambil kira. Takkanlah sebab kita rasa sedih, kita rasa risau, anak kita masuk hospital, kita terfikir, ya Allah, macam tak sembuh je anak aku. Tiba-tiba kita kata, Allah akan mustajabkan lintasan hati kita yang kita rasa bahawa anak kita tak sembuh. Berkaitan ayat ni, dalam sebuah hadis sahih, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan lepas turunnya ayat 284 tadi, fashtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka dengar ayat yang kata, apa yang kamu sembunyi, apa yang kamu zahirkan daripada hati kamu dan kamu sembunyikan akan diambil kira, para sahabat merasa susah hati. Fa atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma baraku ala rukab. Mereka jumpa Nabi SAW, mereka melutut sebab mereka takut sangat. Mereka kata, ay Rasulullah, kullifna minal a'mal ma nutiqus salah was siyam wal jihad was sadaqah. Ya Rasulullah, kami telah diwajibkan dengan pelbagai amalan yang kami mampu lakukan seperti solat, puasa, jihad dan zakat. Waqad unzilat alaika hadhil ayah. Ayat ini telah turun ke atas dirimu. Wala nutiquha. Kata para sahabat, ayat ini dah turun ke atas kamu. Wala nutiquha. Kami tak mampu. Maksudnya apa? Kami tak mampu nak kawal benda dalam hati. Nak kawal tangan daripada buat maksiat mampu, tapi lintasan hati nak buat maksiat tu tak dapat dihalang. Jadi para sahabat bila baca ayat tu mereka takut. Sebab mereka tahu lintasan hati ni datang dalam pelbagai bentuk. Lalu Nabi SAW pun suruh mereka beriman juga dengan ayat tersebut. Sebab dah Allah turunkan wahyu, berimanlah. Nabi SAW ajar mereka untuk sebut, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar dan kami patuh, kami mohon keampunanmu wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah kami kembali. Mereka ucap perkara tersebut. Kemudian Allah pun turunkan ayat seterusnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Sampai hujung apabila mereka dah beriman, kan ayat disebut telah beriman rasul dengan apa yang Allah turunkan, sampai kepada ayat mereka menyatakan kami mendengar dan kami taat, kami memohon keampunanmu Tuhan kami dan kepadamu kami kembali. Falamma fa'alu zalika, apabila mereka dah buat semua ni, mereka beriman, mereka terima juga ayat 284 tu walaupun dalam keadaan hati mereka dah takut sangat tadi. Falamma fa'alu zalika nasahallahu ta'ala, Allah menasahkan ayat tadi. Fa'anzalallahu azza wa jal, lalu Allah menurunkan ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan yang sesuai dengan kemampuan dia. Jadi tuan-tuan, Allah perkataan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dalam konteks ayat ini, ia merujuk kepada Allah tak membebani manusia dengan benda yang lintasan-lintasan hati yang ada dalam hati manusia. Sebab ia bukan benda yang mampu manusia kawal. Jadi ayat ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kalau cukuplah dengan ayat ini untuk menyatakan feeling is prayer tu salah. Kalaulah lintasan hati untuk buat maksiat pun Allah tak bebankan kita dengan dosa, bagaimana pula lintasan hati perasaan yang kita risau dan sedih, tiba-tiba Allah nak pergi mustajabkan pula lintasan hati tersebut. Jadi feeling is prayer secara jelas salah berdasarkan ayat ini. Dan yang terakhir, itulah perangai mereka. Mereka guna ayat Quran sampai ayat Quran yang tak ada kaitan pun. Mereka gunakan surah Al-Isra ayat 11. Kalau kita baca pun kita tak nampak sebarang. Kalau tadi ayat surah Al-Baqarah ayat 184 tu nampaklah juga kan, ada kaitan. Hadis Qudsi yang
ana inda zanni abdi, nampaklah juga ruang mereka nak gunakan walaupun salah cara mereka guna. Tapi ayat surah Al-Isra' ni tak ada kaitan langsung. Allah Subhanahuwataala sebut, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Dan manusia berdoa untuk keburukan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Wa kana al insanu ajula. Dan manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Mereka kata ayat yang Allah sebut ni, dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana mereka berdoa untuk kebaikan, ialah dia merujuk kepada doa yang lintasan hati manusia, yang mana manusia asyik fikir negatif. Kan mereka percaya perasaan, feeling itu prayer. Jadi mereka katakan doa keburukan yang dimaksudkan dalam dalam ayat ini ialah manusia itu hati mereka berfikir negatif, mengharapkan sentiasa fikir akan dapat benda negatif sebagaimana mulut mereka nakkan kebaikan. Maksudnya, misalnya seorang ibu, misalnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan anak dia yang sakit, tapi dalam hati dia ada perasaan risau, macam tak sembuh je, macam susah je nak sembuh. Jadi dia kata doa buruk tu ialah apa yang dalam hati, doa baik itu ialah apa yang dilafazkan. Maksudnya manusia ni berdoa dengan dua benda sekaligus. Dia minta benda buruk sekaligus dengan benda baik. Kalau kita lihat tafsir pada ayat ini, jauh panggang dari api. Ayat ni tak ada kaitan langsung dengan feeling is prayer. Syekh Sa'di dalam Taisil Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Manan menyatakan ayat ini menunjukkan daripada kebodohan manusia dan kegopohannya. Dia berdoa keburukan ke atas dirinya, anak-anaknya dan hartanya ketika dia marah. Maksudnya ayat ni bukan sebut apa benda yang lintasan hati. Ayat ni sebut tentang orang yang bila marah anak, dia pergi ucap benda tak elok. Dia kata misalnya anak dia degil sangat, dah tegur tak nak dengar, dia kata engkau ni memang takkan berjaya dalam hidup engkau. Itu yang dimaksudkan dengan ayat ni. Ataupun yang dia suka melaknat, dia kata kalau misalnya ni biasa ibu bapa kadang-kadang, kalau tengok tafsir banyak sebut pasal ibu bapa. Kadang-kadang ibu bapa bila anak dia berkahwin dengan pasangan yang dia tak suka, dia kata engkau ni takkan bahagia. Jadi itu yang dimaksudkan dengan ayat ni. Seseorang dia gopoh, dia mendoakan keburukan, bukannya lintasan hati. Memang dia sebut Engkau ni memang tak guna, kau takkan pandai selama-lamanya, engkau ni takkan bahagia sebab kau kahwin dengan orang yang aku tak suka. Itu kegopohan bila marah. Persoalannya, adakah doa buruk tu mustajab? Ayat ni hanya menceritakan manusia tergopoh-gapah. Dia sebagaimana mereka berdoa pada kebaikan, bila mereka marah, mereka pergi doa untuk keburukan. Mereka gopoh-gapah. Nanti akhirnya mereka menyesal dengan apa yang mereka minta. Persoalannya, adakah mustajab? Kata Syekh As-Sa'di, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehalusannya memakbulkan doa yang baik dan tidak memakbulkan doa yang buruk. Firman Allah, walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum fanadharu allazina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Dan seandainya Allah mahu menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah akan diakhiri umur mereka. Maka kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bergelumang dalam kesesatan. Surah Yunus ayat 11. Apa maksud Surah Yunus ayat 11 ni? Imam Nukasir menyatakan Allah memberitahu kepada hamba-Nya tentang kelembutannya dengan hamba-hamba-Nya. Dia tidak memakbulkan doa mereka apabila mereka mendoakan keburukan ke atas diri mereka, harta mereka atau anak-anak mereka dalam keadaan mereka sedang marah.
Kerana apa? Kerana Allah mengetahui bahawa sebahagian daripada mereka tidak bermaksud dengan apa yang mereka doakan. Oleh itu, tidak dimakbulkan doa keburukan tersebut. Tuan-tuan, orang yang tergesa-gesa mendoakan laknat kepada ahli keluarga dia, ibu bapa yang marah dengan anak sampai menyatakan anak dia tak akan bahagia, anak dia tak akan berjaya, disebut, itu pun Allah tak mustajabkan. Tiba-tiba kita kata lintasan hati, Allah mustajabkan. Ini sebut dalam ayat ni, disebut, dia laknat anak dia. Allah tak terima doa tersebut. Macam mana pula tiba-tiba bila seorang ibu risau, takut anak dia tak sembuh, tiba-tiba Allah mustajabkan doa hati tersebut, anak dia tak sembuh. Mustahil. Cuma bukanlah bermaksud kita dibenarkan, disuruh untuk bercakap benda buruk. Sebab ada pengecualian. Maksudnya kalau ditakuti doa kita yang buruk tersebut menepati waktu doa mustajab, ditakuti nanti mustajab doa tersebut. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, seorang lelaki Ansar melaknat untanya. Ni laknat haiwan. Dia marah dengan unta dia, mungkin lembab sangat ke apa. Dia pergi laknat unta dia. Lalu Rasulullah kata, siapa yang pergi laknat untanya tu? Man hazal la'in ba'irahu? Siapa yang pergi laknat unta dia ni? Dia pun kata, ana ya Rasulullah. Nabi pun kata, anzil anhu. Fala tashabna bimal'un. Turun daripada unta tu. Sesungguhnya janganlah bersama kami sesuatu yang dilaknat. Kemudian Nabi SAW kata, la tad'u ala anfusakum, wa la tad'u ala awladikum, wa la tad'u ala amwalikum, la tuwafiku minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Jangan kamu doakan buruk atas diri kamu, anak-anak kamu, harta kamu. Sebab apa ditakuti ia menepati waktu di mana doa mustajab, lalu dimakbulkan doa ke atas kamu. Masih pada saat-saat doa mustajab tu ada kebarangkalian doa buruk tu berlaku. Tetapi pada saat-saat lain, secara umumnya, Allah dengan sifat rahmat dia, dia tak mustajabkan pun doa buruk. So, hatta seorang ibu bapa kepada anak dia. Jadi kalau perkataan yang diucapkan pun Allah tak mustajabkan, ini kan pula lintasan hati. Secara rasional kita pun dah faham benda tu takkan berlaku. Jadi wallahu alam, saya rasa cukup sampai situ saja. Beberapa kita dah lihat beberapa dalil yang mereka gunakan. Dan saya ulang sekali bagaimana feeling is prayer ni tak boleh nak diislamisasikan. Sebab konsep asal dia bukan konsep ketuhanan. Konsep yang menyatakan bahawa alam semesta universal akan memberi tindak balas kepada apa yang kita fikir, apa yang kita cakap, apa yang kita buat. Itulah yang sampai ada yang bercakap dengan pokok. Ada sebahagian mereka yang belajar law of attraction ni, cakap dengan pokok, bercakap dengan haiwan. Sebab benda-benda macam ni. Sebab mereka percaya universal akan memberikan apa yang kita fikir, rasa, cakap, buat. Nak bagi Islamik, tukar universal tu kepada Allah. Semudah tu. Bukan semudah tu. Benda yang asalnya rosak tak boleh nak diislamisasikan dengan sekadar tukar universal kepada Allah. Universal tukar kepada God. Tak jadi macam tu. Bahkan tuan-tuan, benda ni macam mana nak diislamisasikan? Sedangkan orang yang mengajar dia, saya tak ingat nama dia. Dia sebut dalam buku dia sendiri, dia kata, sesiapa yang menguasai benda ni, dia dapat kuasai feeling dia dan sebagainya, dia telah menjadi Tuhan kepada dirinya sendiri. Tiba-tiba kita nak islamisasikan benda ni, nak kaitkan pula dengan doa. Tak jadi. Sebab nampak konsep dia memang dah tak betul sejak asal. Buat apa kita nak pening-pening nak pergi islamikan benda yang memang dah salah? Buang terus. Doa macam Nabi ajarlah. Ini duk pening nak ambil benda yang salah, lepas tu nak tapis pula. Mana satu yang selari dengan Islam, mana satu yang tak selari dengan Islam. Dahlah benda tu daripada sudut sains pun, orang-orang psikologi pun kata benda tu tak betul. Mereka panggil benda tu pseudo-psikologi. Benda tu tak, dari segi psikologi, mereka ada kata ni psikologi. Tanya pasal psikologi, dia kata benda tu tak betul. Tak ada kaitan dengan psikologi. Dia kata, bahkan bagi
saya bertanya pada psikologis yang saya kenal baca, mereka kata berlebihan sangat dalam perasaan positif tak elok untuk psikologi. Manusia memang kena ada perasaan negatif, positif tu kena ada. Kalau berlebihan positif, akhirnya penghujungnya dia akan rosakkan mental, emosi orang tu sendiri. Jadi kita kembali pada fitrah, memang Allah dah ciptakan kita dengan perasaan gembira, sedih, kecewa dan sebagainya. Tak perlu nak buang perasaan tersebut. Dan bagi orang-orang yang diuji dengan perasaan negatif, ingatlah Allah Maha Adil. Allah tak akan hukum dengan apa perasaan-perasaan yang ada dalam hati. Wallahu alam. Dia sebut nama tak boleh. Sebab kawan-kawan saya ada yang dah kena. Samai. Dia macam ni. Dia sebab macam feeling is prayer ni, yang sebelum ni orang tak guna istilah tu. Yang latest tahun ni punya satu seminar tu diguna tu, sampai popular tu. Tapi saya pernah tengok satu video seorang yang dia sifu business, yang pernah kontroversi dengan PhD palsu, doktor palsu. Saya faham kan? Dia pernah sebut, saya tengok video tu. Dia sendiri upload, bukan orang lain upload. Dan video tu masih ada sampai sekarang, tak tahu dia delete ke tak kan. Dia kata semua benda, dia pernah sebut pasal, dia bagi misal, dia kata ini asyik bila orang tanya ada duit tak, tak ada duit, tak ada duit, tak ada duit. Dia kata betul-betul dia miskin. Sebab apa? Sebab semua yang kita cakap tu doa. Dia kata semua yang kita cakap, fikir, buat tu semua doa. Itu saya tak pasti pula. Dia betul, sebahagian yang kita cakap tu memang doa. Kalau kita memang minta kan, memang buat tu doa kan, kita memang kena cakap. Tapi bukanlah semua perkataan kita tu doa. Sangat ramai, sangat ramai. Itu yang mereka percaya. Sebab satu, kita pun taklah tuduh mereka bawa fahaman ni, sebab mungkin mereka pun tak tahu. Dan masalahnya sebab macam tadi saya pun search lah benda tu nak tengok. Ada sebagian ustaz pun kongsi benda tu. Jadi kalaulah orang agamawan yang popular pun ni, saya tak nak sebut nama, mereka pun kongsi benda tu, kita nak harapkan apa daripada masyarakat umum? Mestilah mereka pun yakin benda tu betul. Nampak macam baguslah, dia suruh orang fikir positif dan sebagainya. Kita kata tak apalah, fikirlah positif. Tapi jangan kaitkan dengan doa. Jangan kata perasaan tu doa, fikiran tu doa. Benda tu akhirnya akan merosakkan konsep doa. Doa tu ibadah, mana boleh suka hati cakap macam tu. Kalau macam tu, buat apa kita berdoa? Buat apa Nabi ajar lafaz-lafaz doa kalau dah sebut benda doa? Kalau kita fikir logik, buat apa Nabi ajar doa-doa nak baca waktu ni, waktu tu dan sebagainya? Kalau fikiran pun doa, feeling pun doa, setiap orang ada feeling. Mana ada, setiap masa kita ada feeling. Jadi adakah kita nak kata setiap masa tu kita berdoa pada Allah? Benda tak masuk akal pun benda tu. Dan benda tu bila dekat negara Arab pun dah merebak dan sebagainya. Sebab tu ada video-video dalam bahasa Arab. Dan saya nampak video-video dalam bahasa Arab dia lebih detail perbahasan dia. Kat Malaysia macam agamawan baru nak start lawan benda ni. Orang Arab juga. Buku-buku motivation dalam bahasa Arab, banyak benda tu. Dan mereka, dan ada yang saya baru lihat baru-baru ni, ada physician. Dia pun, dan di ilmu agama dia kuat, dia ulas isu ni daripada sudut fizik dan agama. Dia kata benda ni, jangan guna istilah frekuensi lah, vibrate dan sebagainya, vibration dan sebagainya, tak ada kaitan dengan fizik langsung sebenarnya. Cuma orang awam mana tahu kan, macam dia tu, oh, istilah fizik, nampaklah sainsnya. Dia tak ada kaitan, benda tu dia kata tak ada kaitan. Dan dia kata dari sudut agama pun memang dah salah benda tu. Dan boleh carilah kat, ada video Ustaz, Ustaz Norderus, diterangkan tentang sejarah benda ni, New Age Movement ni. Dia satu agama kuno yang cuba dihidupkan kembali. Dan memang dekat negara barat pun, dia merebak dalam seminar-seminar motivasi. Dan kalau tengok kat video-video dia, memang macam itulah pattern dia. Dia suruh kita fikir, bayangkan apa yang kita nak, nanti kita akan dapat apa yang kita nak dan sebagainya. Benda-benda pelik-pelik macam tu lah. Wallahualam. Ada soalan Muslimah?
Okey. Okey, faham. Okey, yang kena doa detail. Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa hadis dia? Antara perkara yang dilarang dalam berdoa ialah melampau-lampau dalam berdoa. Misalnya kita nak masuk syurga, kita minta ke Allah, ya Allah bagi aku tempat kat syurga, istana yang macam tu, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Doa apa yang terbaik? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa yang umum. Ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat dan selamatkan aku daripada azab neraka. Doa umum. Boleh doa detail, tak ada masalah. Tapi jangan terlalu detail. Jangan sampai, sebab saya sebut tadi, konsep berdoa ni kita meminta kepada Allah dengan rendah diri. Tuan-tuan, kalau kita minta kat, saya bagi misal, kita minta kat seseorang, kita kata kat dia, kita jumpa kawan kita, pinjam pen. Patut kita minta pinjam pen lah. Tapi kita minta kat dia, bagi aku pinjam pen, aku nak pen yang macam ni, macam tu, macam ni, macam tu, macam tu. Aku nak pen yang jenis ni, yang dakwat dia macam tu. Agak-agak kawan kita nak bagi ke? Kau nak pinjam pen orang, kau minta macam-macam. Ambil lah pen ni. Betul. Tapi sebab benda ni menafikan tadarruk, merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan tadi sebut, doalah pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan merendah diri. Adakah minta dengan detail ni satu lambang merendah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan doa Nabi ajar, Rabbana atina fid dunya hasanah tu umum. Saya tahu memang motivator-motivator ajar kita kena doa dengan detail. Saya kata, siapa yang ajar? Tak apalah kalau awak nak minta, ya Allah bagilah anak saya lulus peperiksaan dan sebagainya. Tapi tak perlulah, ya Allah bagi anak saya lulus peperiksaan, dapat result berapa A ni, berapa A, berapa A, nanti dia masuk universiti ni, 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 masuk kos ni, ya Allah. Tak payah macam tu. Bagi dia berjaya dalam pelajaran, dah cukup lah tu. Kemudian yang tadi tentang setiap perkataan ibu tu doa. Macam kita kata doa, perkataan ibu tu, doa seorang ibu tu adalah doa mustajab, macam hadis yang kita sebut tadi. Dan saya tertarik dengan huraian Syekh Muhammad bin Salim Al-Sami rahimahullah kepada ayat Al-Quran tadi yang kita baca, yang sebut innallah, mana ayat tadi, yang mana Allah tak suka orang yang melampaui batas. Yang mana Allah SWT, mana ayat tadi, saya tak ingat dah. Yang mana Allah suruh kita berdoa dengan dalam ke, mana ayat mana tadi? Al-Isra ke? Saya betul ingat. Yang Allah suruh berdoa dalam keadaan merendah diri dan Isra'. Sebab Syekh Usaimin dia ada huraikan ayat ni dengan sangat bagus lah. Dia kata, Al-Isra', kenapa saya tak jumpa, takpelah. Dia kata, siapakah orang yang Allah kata Allah tak suka orang yang melampaui batas. Yang dimaksudkan dengan melampaui batas dalam ayat ni ialah melampaui batas dalam berdoa, kata dia. Dan dia kata antara orang yang melampaui batas dalam berdoa ialah, tadi kita dah baca kan, Allah akan mustajabkan doa selagi mana doa tersebut tidak mengandungi dosa dan memutuskan silaturahim. Jadi Syekh Usaimin Muhammad bin Salim huraikan bahawa tak semestinya doa seorang ibu itu mustajab kalau doa dia mengandungi kezaliman kepada anak dia. Sebab berdasarkan hadis tadi, yang mana Allah akan mustajabkan doa selagi mana doa tersebut tidak ada dosa, tidak ada memutuskan silaturahim. Dan kata Syekh Muhammad bin Salim Al-Saimin, seorang ibu apa yang doakan kezaliman untuk anak itu termasuk dalam melampau dalam berdoa. Dan Allah tidak akan memakbulkan doa tersebut. Jadi, memang doa ibu mustajab. Tapi dia akan tengok juga siapa yang zalim. Anak yang zalim ke ibu bapa yang zalim? Adakah doa ibu tersebut memang berhak? Adakah ibu tersebut memang dizalimi? Ataupun anak dia tak buat apa-apa salah, cuma ibu dia marah, dia doakan keburukan. Jadi Allah Maha Adil, dia tahu apa yang terbaik. Sebab kalau kita kata semua doa ibu, semua
ibu bapa, apa dia cakap tu akan makbul, ia dah menafikan sikap keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anak yang zalim, ibu bapa yang baik, okey tak apa. Tapi macam mana kalau ibu bapa tu yang zalim kepada anak-anak? Anak-anak tak buat benda salah, cuma mak ayah dia tak suka apa dia buat dengan pilihan yang dia buat. Lalu mak ayah mendoakan keburukan pada dia. Adakah kita rasa Allah akan makbulkan doa tersebut? Dan disebabkan perkara inilah, ni ramai, kadang-kadang ada juga yang hubungi saya sebab salah konsep dalam konsep doa ibu bapa ni lah. Ada sebahagian anak, dia lakukan kezaliman, terutamanya dah berkahwin. Biasa yang tanya ni lelaki. Dia kata, "Ustaz, mak saya tak suka kat isteri saya dan sebagainya. Dia tak suka saya belikan hadiah untuk isteri saya. Dia kata, saya takkan bahagia dan sebagainya." Lepas tu, jadi anak dia pun tak, dia kata, "Saya ni anak derhaka dan sebagainya." Jadi si anak ni takutlah. Jadi dia nak buat baik kat pasangan dia pun dia takut, sebab dia takut nanti doa mak dia mustajab. Mak dia kata dia akan derhaka, takkan bahagia. Saya kata, awak buat layan isteri dengan baik, bagi hadiah kat isteri. Salah ke tak salah? Jadi dalam kes ni mak awak salah. Lainlah awak mengutamakan isteri sampai menzalimi mak awak. Itu isu lain. Maksudnya, ibu tu doa sebab dia dizalimi. Doa dia akan mustajab sebab doa orang yang dizalimi. Dahlah dia dizalimi dan dia ibu bapa pula. Tapi kalau dia doakan keburukan untuk anak dia, untuk sesuatu yang bukan salah pun anak dia lakukan. Anak dia tak lakukan, bahkan apa yang anak dia buat tu benda baik. Dia nak jadi suami yang baik, dia nak jadi ayah yang baik, dia nak jadi isteri yang baik. Tiba-tiba ibu bapa dia tak suka pasangan dia tu. Maka Allah dengan keadilan dia, Allah tak akan terima doa tersebut. Sebab doa tersebut mengandungi dosa. Macam Nabi SAW sebut tadi, doa akan dimustajabkan selagi mana tak ada dosa dan tidak ada memutuskan silaturahim. Dan Syekh Saimin kata, perbuatan berdoa dengan kandungan doa yang tak elok itu termasuk dalam melampaui batas dalam berdoa. Boleh tengok dalam syarah Riyadhus Salihin, dalam kitab Da'awat, ketika Syekh Saimin huraikan hadis-hadis berkaitan doa, dia sebut perkara ini. Jadi bila kita faham dengan konsep ni, baru kita akan nampak adilnya Islam. Bukannya macam kita cakap terus jadi doa. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Allah Maha Adil, Al-Hakim. Allah dia dengan penuh rahmat dia. Hatta yang kita lihat, yang kita ucapkan pun Allah masih lagi tak makbulkan sebab doa tu doa yang buruk. Wallah alam. Ada soalan ni? Okey. Okey. Hmm. Sebab tu, kita taklah kata dia orang kufur dan sebagainya. Tetapi saya kata dia akan membawa ke situ. Bila kita tengok kesan dia, dia akan membawa ke situ. Dia akan membawa kepada merosakkan akidah. Sebab kita dah tengok macam mana konsep ketuhanan, sifat-sifat Allah yang adil telah digambarkan dengan sifat yang zalim. Mereka telah menetapkan pada Allah sifat yang mustahil ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak layak pada Allah Subhanahu Wa Taala, zalim. Allah dah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebankan manusia dengan benda dia tak mampu. Tapi mereka menetapkan sifat tersebut. Apa yang terlintas dalam hati pun Allah akan makbulkan. Benda tu merosakkan. Daripada kita tak kata mereka terkeluar Islam, tak, kita tak takfir dan sebagainya, tapi kita kata benda tu merosakkan konsep ketuhanan. Dan sebab tu para agamawan pun dia kena alert dengan benda-benda macam ni. Kadang-kadang kita bila berbincang tentang asma' wa sifat, kita duduk lagi bergaduh bab takwil, takwil tak takwil, Asy'ariyah lawan Salafiyah dan sebagainya. Kita kena ingat ideologi yang masuk zaman sekarang bukan benda-benda tu. Benda-benda macam ni yang tak ada dalam perbahasan-perbahasan kitab-kitab klasik. Jadi agamawan kena nampak benda ni. Kalau dibiarkan nanti rosak lah. Dan benda ni memang merebak sangat banyak. Sampai fatwa mufti pun mereka tolak tepi dan sebagainya. Sampai bila saya baca, ada yang kata, ilmu yang mereka belajar ni ialah umpama ilmu Nabi Khidir yang Nabi Musa tak faham. Saya kata, la ilaha illallah. Teruk betul. Dia nak kata Nabi mufti tu Nabi, macam Nabi Musa lah, dan dia orang dapat Nabi Khidir. Na'uzubillah min zalik. Ni benda tu macam mana?
Sebab tu kadang-kadang saya rasa benda-benda yang memang berasal bukan daripada Islam ni tak payah diislamisasikan. Sebab bila kita pergi Islamik kan, lagi keliru orang jadinya. Biar dia kekal dengan konsep asalnya, bila orang baca orang nampak benda ni memang salah. Tapi bila kita cuba Islamik kan, akhirnya cacah merbah. Habis semua ayat Quran dia pergi letak kat situ. Yang tak ada kaitan dan sebagainya. Benda yang tak ada kaitan dengan Islam, bahkan bercanggah dengan Islam, dikaitkan dengan Islam. Sebab tu akan jumpa nanti buku Law of Attraction in Quran. Kau search kat Google, Nabi SAW mengajar Law of Attraction. Suka hati dia. Saya sampai situ, tadi saya baca tu, ya Allah, saya kata suka hati dia dia tulis benda ni. Nampak bila diislamisasikan benda yang pada asalnya rosak, bertambah teruk. Wallahualam. Salam. Dalam berdoa memang kita disuruh melafazkan, sebab tu Nabi SAW ajar doa-doa tertentu dan sebagainya. Dan doa itu hendaklah disertai dengan hati. Kita tak pernah kata cukup dengan melafaz dalam keadaan hati kita tak yakin dan sebagainya. Kita tak cakap macam tu. Cuma yang kita bantah ialah bila orang kata bahawa bila ada lintasan-lintasan negatif dalam hati, maka itu yang akan Allah makbulkan. Kita tak setuju yang tu. Tapi baguslah kalau ada orang yang dia dapat berdoa dengan penuh keyakinan, bersangka baik dengan Allah SWT sepenuh hati dia, baguslah macam tu. Memang kita berdoa perlu dengan keyakinan kepada Allah SWT. Dan adakah doa cukup dengan kita adakah memang perlu dilafazkan? Ya, perlu dilafazkan. Sebab itu yang Nabi SAW ajar. Lafazkan bukan maksudnya perlu dengan kuat. Maksud, lafaz kita dengar macam kita baca dalam solat. Kecuali untuk orang yang tak mampu nak baca doa, dia bisu dan sebagainya. Macam orang yang bisu, dia solat dengan kemampuan dia. Jadi dia pun berdoa dengan kemampuan dia. Tapi untuk orang yang mampu lafazkan doa, ucap, maka dia kena ucap doa tersebut. Sebab itu yang dia ajar. Sebab jadi doa kita dengan perkataan kita dan hati kita, dia tak terpisah. Doa dengan lafaz dan apa yang ada dalam hati kita. Wallahu a'lam. Okay, dream board. Wallahualam, dream board tu saya pernah baca tapi saya tak pasti macam mana konsep dia, jadi saya tak boleh ulas lah. Dia kalau sekadar kita tulis apa yang kita nak, benda tu untuk motivate diri kita kan. Kadang kita tulis apa matlamat yang kita nak dalam hidup kita, supaya kita termotivate dan kita berusaha nak capai benda tu, tu tak ada masalah. Tapi benda ni akan jadi masalah bila kita kaitkan dengan doa dan sebagainya. Sekadar kita tulis apa yang kita nak dalam diary kita, apa yang kita nak dalam hidup kita dalam 10 tahun ni, itu tak ada masalah. Sebab benda tu akan motivate kita untuk usaha capai matlamat kita. Tapi bila kita kata benda tu akan dimakbulkan berkaitan dengan doa, benda tu problem. Ha, itu problem. Yang tu problem. Kita tulis, kita kena usaha lah untuk capai apa yang kita tulis tu. Bukannya kita apa yang kita tulis tu akan jadi doa kita. Bandaraya ada buat apa lumpur? Ramati nak bandaraya apa lumpur? Billboard. Yang tu tak apalah, mungkin dia nak ajar orang semua berdoa ramati. Itu tak ada masalah. Wallahualam. Dah pukul berapa? 10.20 dah. Jadi saya rasa cukup sampai situ saja. Pun dah lebih masa. Sebab pukul 10 je kan. Jadi insyaAllah kalau ada rezeki kita berjumpa lagi untuk kita sambung atau dengan tajuk yang lain, insyaAllah kita boleh teruskan. Dan apa yang baik daripada Allah SWT dan sebarang kekurangan, dan ya, saya minta maaf sebab saya tak dapat nak hurai secara detail tentang ideologi ni. Satu, benda tu bukan bidang saya. Saya masuk kat benda ni pun bila saya ternampak pasal feeling is prayer je. Saya kata macam tak kena benda ni. Saya ingat benda tu je. Bila saya baca-baca, dia ada benda lain di sebalik feeling is prayer, ideologi lain. Dia pamphlet tu saya tak jumpa, tapi saya cari-cari maklumat dia. Rupanya feeling is prayer tu adalah natijah daripada kefahaman ideologi dia orang yang universal akan bagi respon kepada apa yang kita buat, fikir dan sebagainya. Jadi maksud benda tu lebih teruk daripada apa yang kita sangka. Wallahualam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.